100% tau. Jadi tajuk yang saya bawa hari ini, bagaimana kita nak jadi wanita yang bahagia walaupun kita sedang menderita. Walaupun kita dapat suami yang pemalas, malah. Walaupun dapat suami yang menyakitkan hati kita. Walaupun kita diuji dengan anak yang selalu menguji kesabaran kita. Tapi dalam keadaan begitu, kita tetap nak jadi wanita yang bahagia. Macam mana? Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih di atas jemputan ni. Ini antara jemputan yang paling jauh saya pernah terima. Walaupun memang saya orang Terengganu kan. Sebab saya meletak di Seremban 9, saya bertolak pukul 8 pagi tadi. Tanpa henti terus sampai ke sini. Sebab jam atas highway tadi ada lori terbalik. Jadi sampah tadi saya dah molek pukul 2.30. Dedam berhenti makan, berhenti mayang je dah. Habis je program ni balik semula Seremban. Perjalanan dalam 6 jam lebih kurang. Dan saya sangat bahagia. Bahagia. Walaupun orang kata padang ke Ustaz Azam mari jauh ni. Tak apa, tak ada orang ke sini boleh ceramah kau. Ramah orang boleh ceramah. Tapi apabila dijemput oleh seorang sahabat, saya kata ni sebenarnya kali pertama saya berceramah di negeri sendiri, iaitu Terengganu. Sebab saya bertugas di Negeri Sembilan, di JAKIM lebih kurang 10 tahun. Saya memang menetap sana lepas nikah. Suami saya organ kok. Suami orang besar. Alhamdulillah dikurniakan 6 orang anak. Jadi 3 lelaki 3 puan. Terima kasih juga pada isteri YB sanggup turun. Lepas tu semualah orang kuat kiri kanan dan semua yang berusaha. Dan kita tengok situ ada orang kuat. Orang jantan tu. Pot-pot lelaki yang jadi tulang belakang hari ni. Besok perempuan jadi tulang belakang. Kalau pot-pot tu tak ada, tak bunyi lagu, tak bunyi suara. Alhamdulillah. Jadi bila Nabi sebut tadi, kita kembali tadi Nabi sebut, bila kamu nampak taman syurga maka singgah. Lalu sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah taman syurga itu? Kemudian jawab Rasulullah apa? Hilaku zikri. Taman syurga itu ada di mana? Di majlis ilmu. Berada di majlis-majlis zikir. Sekarang kita berada di mana ibu-ibu sekalian? Majlis ilmu berada di taman syurga Allah yang sementara di dunia. Dan ini bukan kerana sebab kita kebetulan lapar, kebetulan kita free, kebetulan kita sehat, bukan. Tapi nama kita telah dicatat oleh Allah sejak Lauh Mahfuz lagi. Pada saat ini, pada waktu ini, pada tarikh ini, kita berada di atas kerusi di sini. Subhanallah. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah perancangan dan kehendak Allah. Allah ingin kita berada di salah satu taman syurganya di dunia. Mudah-mudahan Allah juga akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Perasan tak tu benda apa yang kita sebut tu? Hari ini Allah pilih kita. InsyaAllah Allah juga akan pilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar. Sebab semua perkara ada tanda. Kalau orang gembira, tanda macam mana? Orang bahagia muka macam mana? Okey, boleh tak buat muka bahagia sikit tengah-tengah hari ni? Macam ketak je sebenarnya ni, bahagia tak ni? Suka tak bahagia ni? Okey, bagi senyuman belakang. Ya Allah, senyuman bidadari dunia dan bidadari syurga, insyaAllah. Bila marah, nampak tak? Nampak tak kat muka kalau marah? Nampak. Ketak muka bila Ustazah nak berhenti. Lapor dah perut. Kita boleh nampak. Semua benda ada tanda. Tanda orang bahagia, orang sedih, orang marah, semua ada. Kalau ada tanda tak? Adakah orang tiba-tiba, eh, duk sedar ganda tubik budak ni? Tanda nak beranak, nak melahirkan tu banyak. Berapa hari keluar. Betul kan? Apabila Allah nak memberikan tanda-tanda bakal penghuni syurga Allah, Allah dah beri tanda tu lama. Mesti dah ada tandanya di dunia. Tanda-tanda bakal penghuni syurga Allah sudah tentu ada di dunia lagi. Rasa-rasa ada tak tanda-tanda penghuni syurga Allah itu pada diri kita? Nak ngaku pun super salah. Suka saya tengok makcik ni, umur berapa ni ha? Mari juga. Mari temanak ke kerana ni? Mari seumur. Kalau ada majlis ilmu, program mesti mari. Saya rasa umur 70 lebih dah ke? Ya? Yeah. Dekat 80? Ha?
Benda? 80. Masya Allah, dah umur 80, mari tamai syurga Allah. Dan ini antara tanda-tanda bakal puni syurga Allah, iaitu dia suka tamai syurga Allah di bumi. Allahu Akbar, Allah. Ada main lain tu dah. Subhanallah. Dan di antara tanda-tanda bakal penghuni syurga Allah adalah dia memiliki, dia melalui jalan-jalan menuju ke syurga Allah. Ini hadis Nabi kata, ibu-ibu, biarlah kita mati di jalan ni. Banyak-banyak jalan dan kita mati di jalan ni. Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi, man salallahu lahu tariqan yajan. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan bukakan baginya, mudahkan baginya satu jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Ini hadis yang sahih ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan satu jalan menuju ke syurga. Kita rasa naik kereta macam biasa je, kita mari saja nak dengar ceramah. Ini bukan perjalanan saja-saja. Ini perjalanan mudah-mudahan ujungnya adalah perjumpaan kita dengan Allah. Perhujungnya adalah kita jumpa dengan pintu syurga Allah yang sebenar. Yang tidak ada lagi derita, susah, sedih, sakit, semua tu tak ada. Subhanallah. Nabi bersabda lagi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah berikan dia kefahaman ataupun ilmu agama. Allah nak bagi kita kebaikan, bukan Allah bagi kita harta yang banyak, suami yang penyayang, anak-anak yang ramai. Itu bukan hanya semata-mata tanda Allah sayang kita. Tapi tanda Allah sayang, Allah nak beri kita kebaikan apabila Allah lorongkan kita di jalan-jalan menuntut ilmu, akhirnya kita dapat pengetahuan. Alhamdulillah, alhamdulillah, jadi cukuplah tiga tu. Ha, bukan nak habis dah ni. Sebagai hujah, betapa istimewanya kita berada di taman syurga Allah. Yang pertama apa tadi? Ini taman syurga Allah. Yang kedua, ini jalan menuju ke syurga Allah. Dan yang ketiga, kelebihan kita berada di sini sekarang ni, kerana Allah nak beri kita kebaikan yang paling utama, iaitu ilmu agama, ilmu mengenal Allah. Mungkin kalau kita tak duduk sini, kita duduk benda kat rumah. Kita mungkin duduk netang, betul tak? Duduk netang tengok TV, duduk golek. Ha, ni kalau orang tua tengok video live ni, benda lah Ustazah cakap. Dia dengar netang, netang ke? So, kita duduk netang, duduk golek, duduk depan TV. Subhanallah. Waktu yang sama memang ramai wanita yang berada dalam keadaan semikian. Tapi Maha Suci Allah, Allah pilih kita untuk berada di sini. Sama-sama kita ucap, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Baiklah, tajuk yang nak dibawa, menjadi wanita yang bahagia. Memang lawa lah ni. Maksudnya, apa dah ni? Sekejap, boleh kontrol tak? Okey. Dia punya warna terang besar. Menjadi wanita yang bahagia dunia dan akhirat insya-Allah. Jangan bersedih, jadilah wanita paling bahagia. Andalah yang berada di atas gunung harapan, kena ejah ni lah. Harapan dan lembah keredaan, dan berbahagialah kerana anda wanita paling bahagia di dunia ni. Okey. Saya nak mengajak ibu-ibu sekalian, para wanita, kita sama-sama muhasabah sikit. Biasanya inilah yang kita harapkan. Kita nak benda, kita nak bahagia. Kita nak berjaya, kita nak selesa, nak kaya, nak gembira, nak ceria, nak dihargai, disayangi, disukai, dipuji. Betul tak? Kita nak semua ni kan? Kalau kita dapat semua ni, kita rasa bahagia tak? Kalau suami puji, kita rasa suka tak? Suka lah. Kalau suami tak puji? Kita masuk, kita ngemah supaya tiba suami balik buat jangan nampak. Kita rasa nak konsep pun mula. Kita masuk sedap-sedap, lepas tu tak puji sikit pun. Rasa nak orang dia. Kelali dia. Saya banyak kes, sebab sebenarnya saya perlu nincang rumah tangga. Ada satu kes yang datang jumpa saya, dah kahwin 15 tahun, ada anak 4 orang, dah minta cerai sebab suami tak kerti puji. Kalau kita fikir, enggak nak nak. Kau nak minta cerah. Dia mari ngadu,
saya kata, puan, sebab apa puan nak minta pisah ni, nak minta pasang, nak minta cerai? Suami dia je. Sian saya tengok suami tu. Sebab suami tu memang jenis dia. Isteri ni pun sebutlah ustazah, saya masak selama saya kahwin, dia tak pernah puji saya. Saya tanya lah suami dia, betul ke cik? Yelah, saya makan menambah tu, pujilah tu. Faham, makan nambah tu, pujilah tu. Orang lelaki dia puji dari segi perbuatan, mulut berat. Ustazah tak ada, dia nak bagi hadiah ke apa-apa ke? Betul ke cik tak pernah bagi hadiah? Tu berabuk, katil, almari tu hadiah lah tu. Memang contoh suami ni kata, tapi tak sebut pun tu hadiah. Hadiah lah tu. Suami bukan jenis yang romantik. Ni hadiah untuk awak ya. Sofa ni hadiah. Tak sebut je hadiah. Cuma beli-beli bagi apa yang isteri nak. Suami ni siap baik. Dia bagi RM300 sebulan untuk belanja kau. Selain daripada belanja dapur. Bukan senang sebenarnya. Bagi saya dah RM300 tu dah banyak lah. Kalau suami bagi kau, belilah nak beli benda pun. Biasa kita beli benda. Alam mereka. Beli foundation, beli bedak. Oh, apa pun orang suka comel. Tapi kes ni akhirnya, macam mana pun saya pujuk isteri ni, takkan benda remeh ni seorang isteri nak minta cerai daripada suami. Bila dia tetap tegas nak minta berpisah, saya pun tanya. Saya minta suami yang kesedihan tu, suami yang tak tahu nak cakap apa dah. Saya kata, suami, cik, tunggu kat luar sekejap, bagi saya masa dengan isteri. Sebab pengalaman kita dah biasa, dah boleh agak apa yang berlaku sebenarnya dalam rumah tangga. Tanya boleh? Puan, saya tanya betul-betul, saya tanya terus seranglah ni, puan teruskan dengan saya. Apa masalah sebenarnya puan nak minta cerai? Puan dah ada orang lain ke? Lepas tu dia mula buka cerita. Dia kata, ustazah, ini kisah benar, bukan saya kata cerita. Ustazah, saya tak pernah ada siapa-siapa dalam hidup ini. Sebab saya isteri rumah, tapi sekarang anak dah besar. Puan anak dah besar, semua dah besar. Jadi saya minta pergi kerja. Bukan kerja apa, pergi kerja cleaner. Yang setengah hari je, petang anak balik sekolah. Ya, lepas tu, di tempat kerja saya ada seorang lelaki yang suka puji saya. Bukannya pekerja tempatan, pekerja bangla. Saya rasa mungkin ginilah tu bangla tu puji sebab dia bawa makanan, dia bawa nasi, dia masak. Mungkin bangla, mungkin ayat macam ni. Bukan dia cerita macam tu, saya fikir je lah. Ada manis, sedap, ada manis masak. Ha, mungkin lah, mungkin kan. Ada seorang lelaki yang sentiasa puji dia hari-hari. Akhirnya hati dia jadi cair. Saya cuba pujuk-pujuk. Subhanallah, ini contoh seorang isteri yang sangat memuja seorang suami, dahagakan pujian. Sampai tak melihat pujian Allah ke atas perlakuan takdir pada suami sama ini. Ibu-ibu sekalian, para wanita sekalian, bila kita diuji dengan seorang suami yang tidak tahu nak menghargai pengorbanan kita, sebenarnya Allah sedang mengenalkan sifat Allah yang maha menghargai kita, sebab kita sendiri pun lupa apa pengorbanan kita buat. Kalau saya tanya ibu-ibu dekat sini kan, ingat tak macam mana sakitnya bersalin, beranak? Kita ingat sikit-sikit, betul kan? Tapi kita punya sakit, kita sendiri lupa. Apa lagi suami kita? Kalau suami kita teman masa kita kat labor room tu, masa itulah dia risau sekejap. Ya Allah, saya tengok awak. Ya Allah, saya jadi siapkan dia yang baik. Saya takkan sejaga. Ya Allah, seriknya. Terima kasih. Mungkin lepas sejam ataupun besok kembali pada asal. Kemungkinan lah. Kita sendiri mula berserik. Lama-lama kita sendiri tak ingat macam mana kita sakit. Macam mana kita korbankan nyawa kita. Tapi Allah tidak pernah sekali-kali lupa kesakitan yang kita buat. Seorang isteri yang diberi, orang yang pandai menghargai, akhirnya dia tak nampak Allah menghargainya. Sebab itu ujian diberikan adalah seorang isteri yang dapat suami yang penyayang, suami yang caring, suami yang pemurah. Itu lebih besar ujian. Di sisi Allah, berbanding ujian dapat suami yang menciptakan. Saya ada yang menanyakan cerita yang kalau kita dengar hakikat manusia, wanita lelaki hari ini sangat jauh daripada agama. Kadang-kadang hari-hari peringkat awal saya balik, misi saya yang menangis buat semayang hajat untuk kaya. Sebab ingat kita yang kena sepak terajang sampai gugur 4 kali, ngandung-ngandung 4 bulan 3 bulan gugur.
kat dia nak cerai. Kesimpulan saya nak sebut tadi, hargai suami kita sebelum anak. Harga anak ibu, ibu seorang menghargai dan memujinya. Sebab kemenangan ibu bapa dia, dia dengan pujian. Saat ada orang yang memuji anak kita, anak kita jatuhkan sejak saya pada orang tersebut. Seorang lelaki yang berpikir dan kita mungkin sebenarnya anak ini boleh langsung lupa ibu bapa. Sebab sama ibu bapa dia nak kritik itu. Yang malas itu disebut-sebut, yang selalu yang lebat itu disebut-sebut, yang tak pandai disebut-sebut, tapi anak tu rajin tak disebut-sebut. Anak tu menolak disebut-sebut. Betul tak kita mok-mok kan? Akhirnya anak ni ada seorang manusia lain atau lelaki dua yang memuji dia. Adik manis, adik manis. Boleh tak dia jatuh kasih? Boleh. Dia boleh tinggal ibu bapa. Puji hargai anak-anak kita sebelum orang luar yang menghargai. Puji dan hargai suami kita walaupun pun puji ke tak handsome ke. Sebab memang betul lah orang lelaki suka tengok yang luar-luar. Dia tak kisah macam mana. Kawan, kita suka kita dilihat cantik, kita dilihat lawa, kemas. Betul tak ni? Kalau orang tua umur 70, orang lelaki lah tak ada gigi. Lalu orang perempuan lawa je tengok tak? Oh, laju tengok. Tak ada gigi dah, mata pun berlagu. Nampaklah ada perempuan lawa sikit lalu. Tengok. Haa, mochi sebelah tu isteri dia lah. Di situ pula, apa tengok? Dia kata apa? Tengok je. Bukan benda pun. Ini yang bahaya bila tengok je. Dia kata nak rasa benda-benda pun. Itu bukan tanda hati dia kuat iman. Itu tanda hatinya dah mula sangat sakit. Sebab tanda-tanda hati kita sakit apabila buat dosa tak rasa berdosa. Tengok maksiat tak rasa apa-apa. Dengar maksiat hati kita tak rasa apa-apa. Itu tanda hati kita sangat sakit. Macam sakit mati lah. Doktor kata kena potong dah. Memang sel-sel semua dah mati. Kita tekan, kita cocok, kita ambil pisau gigi pun rasa tak sakit. Begitulah tanda-tanda apabila hati itu terlalu tenat, terlalu sakit. Tengok-tengok TV, cerita TV, ada maksiat dalam ni tak rasa apa-apa. Tengok cerita Melayu. Berlakon sebagai suami isteri, ada selalu tangan, ada kepala baca doa. Apa hukum kita tengok? Sedangkan tu bukan suami isteri betul pun. Tapi kita kata tu kan berlakon je dalam TV. Okeylah, kita tengok ada orang duduk luar. Ada pasangan kekasih duduk pegang, duduk peluk. Kita pun tegur. Dah kahwin belum? Habis tu buat apa duduk gini? Berlakon je. Sama je, dalam TV kita tengok tu pun berlakon. Dan kadang kita menyokong sama. Sebab setiap kali rancangan yang kita tengok, depan kita ni duduk buat maksiat, ini bukan pasangan yang halal. Tapi mereka boleh berlakon macam suami isteri, macam mak dengan anak. Mak ni perempuan, anak ni lelaki. Boleh peluk-peluk dalam komplek. Kemudian kita boleh membiasakan hiburan seperti itu dalam rumah kita. Anak kita tengok sama. Bila anak tanya, memang suami isteri betul bukan? Tapi boleh kita tengok saja. Tapi dekat luar kita tak boleh tengok. Apa bezanya? Walaupun mereka berlaku, mereka buat betul-betul tak? Mereka buat betul-betul. Memang salah betul-betul. Memanglah berlakon. Kita tak sedar hari ini kekerasan hati kita sebab terlalu menerima hiburan seperti makanan harian. Tak apa-apa tengok hiburan yang bercampur maksiat. Sampai ketika hati kita dah sakit, dah tenat, bila kita buat maksiat, kita nampak benda maksiat tak rasa apa-apa. Sebab kita dah hilang diri rasa, tapi bagi orang yang hatinya masih lagi hidup, sehat, bila tengok maksiat sikit dah rasa, bodoh rasa besar. Subhanallah. Okey, kita sambung sikit. Kita tengok. Hakikatnya hidup kita diuji dengan kegagalan, kesukaran hidup. Hidup kita susah, miskin. Tekanan stres, konflik, tak dihargai, dizalimi, dianiaya, tikam belakang, putus, umpat, khianat, dimarah, marah, dipijak, hina, dimaki. Betul tak? Betul tak kita lalui benda ni, ibu-ibu? Bila kita lalui perkara ni,
kita bahagia ke tak? Bila lalu ini jadi derita lalu? Stres. Stres apa kan? Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khair. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa yuhibbul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa Allahu ya'lamu wa antum sekali lagi, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Firman Allah yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu suka itu, apa yang kamu tidak suka, yang kita benci ni, semua yang kita benci ini, yang tadi disebutkan tadi, boleh jadi ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka, boleh kena apa, yang penyayang, suami yang banyak duit, anak yang berjaya, yang cerdik, betul kan? Kalau boleh kita nak yang tu. Tapi Allah kata boleh jadi dia buruk bagi kamu, kamu tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Cuba kita tengok hakikat yang berlaku di luar sana. Wanita-wanita yang hidup benar-benar dalam kemiskinan. Kalau di sini ada wanita yang sedang dirundung rasa sedih dengan miskin, miskin-miskin kita tetap malamnya tidur di atas tilam empuk, betul kan? Tetap kita tidur di atas bantal. Tetap rumah kita ada atap. Tapi mereka ini bila hidup miskin, hidup miskin yang sebenar-benarnya. Hidup susah dalam susah dalam susah. Kita tahu ini bukan gambar yang dilakukan. Kita ni hidup dalam nikmat yang banyak. Kita miskin macam mana, kita tetap melalui hari dengan makanan dan dengan kenyang. Sebab hidup kita di 90% dalam nikmat. Tidur okey, makan okey, kebanyakannya okey. Bila datang sikit ujian dalam hidup kita, kita dah rasa tak baik. Sebab 90% dalam nikmat, bila datang 10% ujian, hati kita sangat rapuh nak terima ujian Allah. Tapi anak-anak ini, sekecil ini, hidupnya adalah 90% ujian ataupun 99%. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada ibu ayah, tidak ada makanan yang bersih, makanan hanya dikutip daripada tong-tong sampah, bahan buangan. Tapi bila mereka dapat sedikit makanan, itulah bahagia mereka rasa. Sebab hidup mereka dalam ujian, dalam ujian, dalam ujian. Akhirnya datang nikmat sikit, mereka dah bahagia. Hidup kita pula dalam nikmat, akhirnya datang ujian sikit, kita terlalu rasa derita. Kita tengok lagi. Subhanallah. Saya tunjukkan gambar-gambar ni sebab kita kadang-kadang kalau tak nampak dengan mata, kita hidup kita pagi bangun, pasal masak, itu pun kita rasa susah lah. Kalau boleh kita nak bangun pagi, semua dah disiapkan. Kau boleh nak beli je makanan pagi. Kalau boleh tengah hari kita nak rehat, nak tidur. Kita rasa seronoknya kalau ada orang gaji kat rumah kita kan. Pinggang mangkuk, apa ni, lipat kain semua settle. Seronoknya gini-gini. Sebab kita tak tengok rianti kehidupan di luar sana, balik-balik negeri-negeri, negara-negara yang lain. Mereka bukan ada peluang untuk komen pasal baju. Kita kadang-kadang baju dah pakai, saya tak tahu dah tudung mana nak pakai. Rasa macam tak ada tudung, bila piti sikit nak beli tudung baru. Kalau suami buka almari tu ni tak ada tudung lagi, ada terpelah tudung. Boleh nak keluar pergi kenduri, rasa tak tahu tudung mana nak pakai. Tak tahu besok, kalau kita ni dihisap oleh Allah besok, tak tahu berapa lama hisap kita ni. Sebab itu, digambarkan daripada mahsyar ni, paling sekejap daripada mahsyar lebih kurang 50,000 tahun. Kalau kita nak dihisap lah, pasal baju saja agak-agak berapa lama. Ada banyak lagi tu, wakdok pakar tu. Tapi sayang kot nanti kurus mula, boleh pakai mula. Baru nak urina tu, sayanglah baju ni. Kalau nak hisap pasal sudu galpu, tinggal makut wak dak guna, wak saya nak kuri, lepas kita mati banyak sangat. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, antara yang paling lama dihisap di antara kamu ialah orang yang paling banyak hartanya.
sebab banyak sangat nak dihitung satu-satu. Sebab itu bila Rasulullah bersama dengan orang miskin, Rasulullah sebut apa? Nabi bersabda, ya Allah, Nabi minta dengan Allah, Allahumma ahyini miskin. Ya Allah, hidupkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Wa antini miskinan, dan matikan aku di kalangan orang miskin, sebab orang miskin. Wa syukna ma'a miskinan, dan bangkitkan aku bersama-sama seperti orang miskin. Subhanallah, kali pergi rumah orang miskin, kita biasa tak kita tengok rumah orang miskin? Biasa gila rumah-rumah orang miskin. Ramai orang buat kerja-kerja. Alhamdulillah. Antara yang saya buat juga rutin, bukan rutin lah, seminggu sekali mesti pergi ke rumah-rumah fakir miskin yang tak ada apa-apa. Di rumah orang yang 6 bulan tak ada air, air duduk atuk dekat sesi minyak je. Memang kosong rumah, tak ada benda-benda nak makan, menagih pada jiran-jiran, anak kecil-kecil lah pun. Ada yang datang jumpa ustazah, ada sebulan makan nasi dengan garam je. Ini bukan cerita orang luar ni, orang Malaysia kita. Tapi bila kita tengok dalam rumah dia, baju yang dipakai ulang-ulang yang sama, jauh di sudut hati kita, untunglah dia, sebab bila dia meninggal tak banyak untuk dihisap. Kita yang rasa nikmat, nikmat boleh beli apa yang kita boleh beli, nikmat tu sekejap saja sementara hidup. Tapi lepas mati kita akan menanggung hisap yang banyak. Kita tengok gambar ni, bukan mereka nak komplain pasal baju, tak ada baju pun nak dibakar. Penuh tu bukannya kutih ke kudih tu, itu lalat. Ini kehidupan anak-anak di Afrika, yang mana taburan hujan setahun sangat sikit. Mereka mungkin tak mandi bertahun-tahun. Apatah lagi nak fikir pasal mandi. Air, ada gambar yang sangat menyayat hati. Kanak-kanak Afrika duduk tunggu apa? Air kencing daripada seekor lembu. Lembu ke kerbau? Duduk tunggu, dan gambar yang ditangkap tu betul-betul dia hisap, dia minum air, air lembu tu, air kecil lembu tu. Sebab terlalu dah harga, tak ada air. Mereka minum air-air lumpur. Mereka makan daun-daun kering. Saya tunjuk-tunjuk kita tengok benda ni supaya kita sedar sebenarnya kita dah bahagia. Tapi sebab mata kita melihat kebahagiaan yang ada pada orang lain sampai kita tak sedar kita sebenarnya dah bahagia. Bahagia tu di mana? Bahagia tu di mana? Ada orang jawab, bahagia ustazah, saya gembira, saya bahagia kalau dapat kereta wak saya nak. Nak kereta benda. Ha. Kalau boleh nak kereta benda. Pengerusi majlis. Ha, sedap tadi ucapan tadi. Okey, pengerusi majlis, kereta idaman, kereta benda. Kabur. Ha? Nak? Alphard. Ha, tengok. Dia mengaku dia nak Alphard. Ha, kalau boleh, suka lah. Boleh Alphard. Kena ada Alphard ni. Kena dah. Okey lah. Sebelum dapat Alphard lah. Ada orang yang kata, tak apa, boleh kereta tak apa dah. Boleh kanci pun tak apa dah. Kancik. Ha. Kan bersedih? Most. Kanci. Ha. Okey, usaha-usaha dapat kancik. Bawa lah sepatilah dia dengan kancilnya tu. Tak lama selepas tu, dah bawa sekalama tahun dua, tengok dah kereta lain. Tengok, tengok kereta benda pula. Oh, tengok Azia lalu. Tengok main video. Ha kan? Tengok Azia, ya Zaki. Azia tu nampak laju lagi. Nampak kukuh. Kita punya kanc macam goyang. Ha kan? Okey. Lama-lama usaha bawa Azia. Boleh Azia nak lagi dawat lain. No. Tengok main video pula. Dah bawa main video tahun tu. Nampak dok. Tengok dok kereta lain. Tengok kereta benda pula. Corona pula. Kita tak akan puas kalau kita lihat bahagia pada makhluk. Dan kalau saya sempat nak alat-alat bawa alat apa-apa lalu tengok pula kita naik saya. Tak berhenti. Sebab itu nak sebut sekiranya kamu dia guna emas yang pernah kena cari kamu ini. Guna emas yang kedua. Sebab apabila seorang letakkan bahagia itu pada makhluk, hati tak akan puas. Ada orang letak bahagia-bahagianya kalau saya boleh suami yang romantik macam suami dia. Ha, dapat suami romantik macam suami dia. Suami kita birthday pun lupa. Contoh. Itu standard. Saya rasa ramai dia orang mengalami nasib ni. Suami dia ingat air lahir. Betul tak?
lah. Ha, kalau saya nak cerita, saya pun ada pengalaman tu juga. Suami lupa birthday. Orang puan kalau suami lupa lahir dia, ngamuk ayat. Awak memang tak sayang saya. Bapa pula kata gitu. Kalau awak sayang, takkan awak lupa birthday saya. Gitu pula umuran kasih sayang. Kita kena faham, orang lelaki dan orang perempuan ni makhluk asing. Betul tak? Sangat berbeza. Sangat berbeza. Sebab apa sangat berbeza? Cara kita berfikir, cara kita rasa memang lain. Sebab tu kalau orang puan sebut kepada suami dia, awak ni tak faham apa yang saya rasa. Suami tengok. Memang dia tak faham apa yang kita rasa. Awak tak nampak apa saya nampak. Dia pun tengok. Orang lelaki dia ada satu kelebihan, semua benda dia delay lagi. Ah, dia ada mesin dalam kepala dia auto delay. Dia delay, dia buang. Sebab tu kali balik kerja kita tanya, "Gana kerja?" Biasalah. Biasa kerja gitulah. Padahal dia ada kena marah kat tempat kerja, dia ada kena maki kat tempat kerja, dia ada benda, tapi dia jadi delay balik rumah macam kosong. Tapi kalau kau puang, jangan salah tanya. Dah tanya pun yang tak buat. Awak tahu tak benda saya buat pagi ni? Daripada pagi cerita tu. Lepas saya ngemas itu saya buat ni. Lepas tu saya masuk, saya tak duduk lagi sampai sekarang. Ha, kalau boleh nak cerita belaka benda buat tu kan? Ha. Tapi ada kelebihan di sini. Sebab itu bila kita dah kahwin berapa lama, pengalaman saya jadi pondin cara. Yang saya boleh buat, wahai isteri sekalian, kita akan bahagia bila kita bersedia untuk berubah. Tapi kalau tak ada berubah, beri bersedia untuk diri dan seorang diri. Nak berubah apa? Terima kekurangan perbezaan antara kita dan suami. Biasa kena sekali suami tak ingat aib ni saya. Ini bukan cerita aib ni. Ini cerita kebiasaan. Lepas pada saya berubah. Bukannya lepas tu, berarti tahun selepas tu saya masih lagi nak tengok tahun ni. Ingat ke dok? Ingat ke dok? Kalau tak ingat memang lah. Tahun lepas dah ingat dah. Dok, tak perlu pun kita nak jadi nak terpengaruh dengan sinetron, drama, suami romantik bagi hadiah. Tak payah nak perasan lah kita. Kita hidup dalam realiti. Lepas dah berlaku, apa yang berlaku pada saya, apa yang saya buat, kita kena ubah cara kita berfikir. Sebulan sebelum hari lahir, ingatkan je lah apa susah. Lagi sebulan je hari lahir. Lagi seminggu ya. Lagi 3 hari. Mengolahin sikit tu kan anak. Apa masalah kalau kita ingatkan? Betul tak? Supaya kita tak kecewa berkali-kali. Memang kita kena terima perbezaan. Bila kita terima, kita tak perlu buat ujian pun terhadap pasangan kita. Dah berlaku dah, jangan berulang lagi. Kadang-kadang ada orang perempuan, bila sampai birthday dia tu, suami tak ucap lagi, tinggi lagi harapan dia. Saya saja tu, wak-wak dia ingat tu. Sampai tengah hari, mesti ada surprise ni. Sampai malam mesti big surprise. Sampai dua malam aku yang surprise. Kita orang sekeliling. Subhanallah ibu-ibu saya. Kita ni banyak merasa, betul tak? Rasa banyak. Emosi orang kata, emosi. Orang lagi lebih kepada hati. Tapi kerana kekurangan emosi inilah, bila kita dengar contohnya hari ini kan, kita dengar nanti share dia macam mana nanti nak hidup bahagia walaupun nanti. Kita nak apa yang kita makan, kalau boleh suami pun rasa juga. Betul tak? Kalau makan sedap-sedap, ingat tak dengan suami? Kau memang dah ingat lah langsung ni. Orang pakar, orang jumur ni. Ingat kan? Contoh kalau kita dengar kuliah kita, dapat ilmu, kita nak share dengan suami, nak share dengan anak-anak. Sebab itu lah menyebutkan, apabila kita mendidik seorang lelaki, kita mendidik seorang manusia. Tapi bila kita mendidik seorang wanita, kita sedang mendidik, melahirkan, mendidik seolahnya satu generasi. Sebab wanita ni dia takkan baik seorang-seorang. Dia nak anak pun baik, dia nak suami pun baik. Betul tak? Bila dengar kuliah, kot TV ke, suami pun balik, "Bang, tadi kan ustaz tu kata gini-gini. Tadi saya dengar ceramah gini-gini." Tapi kalau kita cakap, kalau suami kita pergi dengar tazkirah kuliah dekat masjid, kita tanya, "Bang, tadi kuliah mana bang? Ada tajuk ni, tajuk apa? Ustaz khabar benda?" Biasalah cerita sama ulang lah. Agak-agak dia nak pukul mulut cerita. Ini perbezaan kita dengan lelaki dan perempuan. Dan dia bukan satu kekurangan,
pun dengan saya. Saya je yang ingin awak penuh. Sebab itu kita ada perbezaan, kita wujudkan sefahaman. Okey, kita tengok lagi. Gambar-gambar ni sebagai keinsafanlah untuk kita muhasabah. Sekecil ini dah kerja apa? Buruh kasar. Untuk mencari sesuap nasi. Macam anak-anak kita je lah. Subhanallah. Ada tu dah belakang? Ada kepala lutut? Ada. Latuk kita sakit dah? Kadang-kadang sakit dah? Ha, bila sakit tu kita sebut benda. Aduh sakit lutut. Sampai lupa bahagian lain yang sehat. Dosa bodoh zikir tu lah. Berapa hari? Sakit lutut, sakit lutut. Sampai kadang-kadang kita lupa untuk siap syukur bahagian badan yang lain yang sehat. Sebab kita fokus pada yang sakit. Sekurang-kurangnya kita ada lutut untuk rasa sakit. Tapi mereka yang seperti ini lahir tanpa kaki, tanpa pinggul. Tak pernah rasa bagaimana nikmatnya ada kaki, ada lutut. Sebenarnya pada tubuh badan kita ini pun dah ada tanda-tanda kasih sayang Allah. Tak habis kita nak rasa bahagia dengan tubuh badan kita. Ada yang lahir tanpa tangan? Subhanallah. Kita ada tangan kan? Angkat tangan kanan je ibu-ibu. Semua ada tangan. Subhanallah. Angkat tangan kiri pula. Buat exercise sikit. Okey, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Subhanallah. Kalaulah Allah nak hisap tangan kita ni, agak-agak lebih banyak pahala ke lebih banyak dosa ni? Haa, jawab dulu. Agak-agak tangan kita ni lebih banyak memegang Al-Quran ataupun lebih banyak memegang telefon. Allah kalau jawab telefon tu banyak pegang kakak. Berapa minit sehari kita pegang Al-Quran dengan tangan kita yang mana tangan kita akan berlunakan Allah. Berapa banyak tangan kita ini akan jadi hujah di hadapan Allah untuk amal-amal soleh. Ini baru buat tangan. Tapi mereka yang lahir tanpa tangan seperti ini, mereka dah terlepas hisap berkenaan dengan tangan. Berapa banyak tangan kita yang mencubit anak cucu kita, yang cubit suami kita. Ha, tak tahulah. Tak tahu ni tangan kita ni kan akan dihisap amal soleh ke amal baik. Kaki kita tu banyak melangkah ke tempat yang baik ataupun sebaliknya. Subhanallah. Dia tengok lagi. Hanya menggunakan kaki untuk segala pekerjaan harian. Melukis, mewarna, makan, minum. Ya Allah, tengok. Ini Hafiz Quran ni. Hafiz Quran. Subhanallah. Bukan setakat ni, pinggul pun tak ada. Daripada atas ni tak ada. Kalau kita tengok, sianya. Tapi dia lah yang paling bahagia. Sebab itu bila ditanya tadi, bahagia tu berada di mana ibu-ibu sekalian? Ha, ada kat mana bahagia? Pada? Ha, ada yang jawab empat-empat mencari ilmu. Ada lagi tak siapa nak jawab? Kita tanya set lelaki lah. Bahagia kat mana? Ni jiwa-jiwa ni sebab dia semua ada main lagu apa semua. Bahagia ada kat mana tuan? Tak dapat isi kicu. Lawa bahagia. Dok, tunggu. Oh, ya. Dok tengok ah, dok tengok apa puan. Boleh percaya tak? Oh, dok percaya semua puan dah percaya. Saya ada banyak cerita, suami datang bawa isteri memang lawa cun melecun. Ustazah, kalau Ustazah tengok isteri saya nanti memang lawa, pramugari. Tapi rupanya dulu saya ingat sebelum kahwin saya akan bahagia bila dapat isteri yang sangat cantik. Tapi bahagia itu bertahan beberapa bulan saja. Sebab mulutnya tak secantik wajahnya. Memang lawa. Ada tu saya tengok lembut. Lepas tu suami datang, Ustazah, Ustazah baca mesej isi saya ni. Kalau Ustazah tak baca, Ustazah tak percaya. Saya suka kau baca mesej-mesej orang ni. Dia sungguh sangat nak suruh saya baca. Saya baca. Bila saya baca, saya tengok panggilan manja isteri ni pada suami dia. Si lawa ni. Nak kabur. Bukanlah nak kabur semua yang lawa gitu. Tapi nak sebutnya bahagia tu bukan pada kecantikan. Kita orang perempuan selalu nampak orang perempuan comel kata. Oh, kalau dia comel. Kulit mulus, putih. Sebab kenapa tak putih macam tu.
Perempuan comel macam ni, macam Siti Nurhaliza contoh kan? Comelnya Siti Nurhaliza, untuk dia muka comel. Okeylah, muka semua jadi macam Siti Nurhaliza. Comel lagi dah. Ya, dah lah. Sama, semua macam Siti Nurhaliza. Ya Allah, kecantikan itu bukan pada rupa. Dan pada perbezaan itulah adanya kecantikan keindahan ciptaan Allah. Kalau pelangi warna kuning belaka, lawa tak? Warna biru belaka, warna hijau belaka, tak lawa dah. Tapi kepada perbezaan warna itulah mencantikkan pelangi itu. Bila Allah ciptakan kita berbeza sangat indah. Ada macam-macam warna hidung kita. Kalau kupu hidung, hidung saja tak ada sama. Betul kan? Maha besar ciptaan Allah, maha bijak, maha hebat Allah. Takkan sama. Subhanallah. Ada dengar cerita tadi perempuan comel tu kan? Suami dia tunjuk mesej, saya pun baca lah. Suami bagi, isteri bagi mesej panggilan pada suami. Hei setan kau kat mana? Ha, kau hei setan kau kat mana? Macam tu lah. Hei babi tak pergi balik ke? Panggilan suami ni setan, babi, anjing, manja tak? Kalau tuan dia boleh lah buat mesej ini, berapa lama boleh bertahan? Boleh tahu berapa lama? Dia bunyi manja kak kalau panggil, hei babi. Ha, manja tak bunyi? Manja? Allah Akbar. Yang ni kahwin 10 tahun lebih kurang. Boleh anak dalam 2-3 orang. Lepas tu saya tanya encik, macam mana encik boleh bertahan perkahwinan yang agak lama dengan adik anak, dengan isteri yang mulutnya panggilan seperti ni? Saya memang panggil di sini dia. Lepas tu saya tanya puan, apa panggil? Oh, cakap awal luar lah, cakap lagi sembilan. Kenapa ni puan panggil suami seperti ini? Dia kata dah mulut saya mulut neraka. Nak macam mana? Dia jawab macam tu pada saya. Saya pun dah takut wabila taufiq hidayah. Berhenti lalu. Saya kata puan tu buka luar, saya nak bincang dengan suami. Saya tanya encik, encik boleh bertahan dan sebelum kahwin encik tahu tak yang isteri ni mulut ni? Lepas tu dia kata memang saya tahu Zaza, sebelum kahwin dah kena maki macam ni dah. Habis tu macam mana encik boleh teruskan? Ustazah, isteri saya ni dibesarkan oleh ibu bapanya yang memang maki hamun dia daripada kecil. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, pernah tengok tak budak kecil kena maki hamun? Sian tak tengok budak tu. Daripada kecil kena sumpah selana maki hamun oleh ibu ayah dia, agak-agak bila besar dia maki hamun balik tak? Mental torture, minda dia, fikiran dia ditekan, stres daripada kecil sampai sakit mental lah nak. Bila besar keluar balik, saya kata patutlah encik boleh bersabar sebab encik tahu bagaimana diri besar. Daripada tadi saya rasa mula rasa geram dekat isteri ni. Terus berubah pandangan saya. Kesian. Sama juga kes yang saya dapat ketika ni ada. Bila saya tanya cikgu, bukannya orang yang tak cerdik ni yang tahan kena dera. Saya kata kenapa puan boleh bertahan 30 tahun didera oleh suami dengan dahsyat. Sepak terajang, kena cucuh dengan minyak nak bakar, tarik rambut kepala ke bawah turun tangga. Dipanggil dengan maki hamun. Dia kata, Ustazah, suami saya memang mangsa dera ibu bapa dia daripada kecil. Sebab tu dia boleh bertahan. Tapi hari ini saya datang nak minta cerai sebab saya nak rasa bahagia, saya nak rasa tenang hidup saya dengan Allah. Bukan sebab dia rasa benci pada suami. Tapi wanita ni sebut pada saya, ayat, Ustazah, rugi 30 tahun saya kahwin, akhirnya Allah tak beri saya suami yang berubah. Ustazah, sia-sia saya tunggu 30 tahun, kenapa Allah tak makbulkan doa saya, Ustazah? Kalau kita nak jawab, saya kalau dapat kem macam ni memang saya sendiri tertekan. Tekan. Sebab tahap jeraan tu bukan biasa-biasa. Dia kata kali pertama dia nak pijak sampai gugur tu dia buat report polis. Lepas buat report polis sekali, heboh cerita tu, dia tanya saya, Ustazah ingat tak ada cerita masuk dalam surat khabar kau sekian. Tu saya lah tu. Tapi lepas tu saya kena lagi dua kali pijak sampai gugur, mengandung 3-4 bulan. Tapi saya tak report dah sebab saya trauma bila heboh semua orang tahu. Tapi dia bertahan berapa lama kat 30 tahun? Anak 8 orang. Penderaan seksual, paksa, macam-macam. Lepas tu saya tanya cikgu, cikgu ni ada degree bukan tak cerdik. Saya tanya, sebab apa bertahan demi anak-anak, Ustazah? Oh, perempuan. Berbalai tak bertahan demi anak-anak?
Berbalai tetap, dia kata tak Ustazah. Sebab apa? Separuh anak dia sakit mental, kena jumpa doktor, doktor sakit jiwa. Sebab tekanan dia tengok anak kena dera, dia kena dera depan anak. Separuh lagi ikut akhlak perangai ayah, jadi maki hamun juga. Tapi saya nak cerita apa, bagaimana wanita ini boleh jumpa bahagia walaupun hidupnya menderita. Saya tanya apa kekuatan? Al-Quran, solat. Tapi saya nak tutup cerita dia tu. Saya memang bantu dia untuk buat fasah. Kita isi borang, saya cerita macam mana. Buat laporan polis, buat laporan doktor, semua lengkap. Sebab insyaAllah kes tu mudah untuk dapat fasah. Sebab cukup syarat-syarat untuk mohon fasah. Tapi kita tak akan berhenti sakat tu. Kita nak pusing rasa derita dia jadi bahagia. Macam mana? Macam mana kita nak buat? Minta bantu dengan Allah. Allah ya Allah bagi ilham. Apa kata-kata yang terbaik yang saya perlu ucap, yang patut saya ucap kepada seorang wanita di hadapan saya yang hidupnya 30 tahun menderita dengan seorang suami yang sangat zalim. Kalau kita nampak memang zalim lah. Lalu saya ucap, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya yuwaffas sabiruna, yang mencukupkan sabar itu, pahala sabar itu akan mencukupkan pahala bagimu tanpa hisab. Dan Allah berfirman lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Lalu saya sebutkan, bukanlah saya sebut, Allah yang beri izin kita sebutkan. Semua ilham daripada Allah. Kemudian bila saya sebut, cikgu puan, sekiranya 30 tahun puan diuji, menderita 30 tahun diuji oleh suami yang teruk, yang dahsyat seperti ini, dan Allah beri ganjaran syurga bagi puan, apa pandangan puan? Faham tak soalan saya? Apa pandangan puan, apa pandangan cikgu? Sekiranya hasil 30 tahun puan sabar dengan suami sebegini, akhirnya Allah berikan syurga. Kemudian air mata yang menangis itu tiba-tiba berhenti. Dia angkat muka, dia tanya balik, Ustazah, betul ke syurga? Betul ke syurga Allah Ustazah? Saya kata, ini bukan janji saya. Ini bukan janji saya, ini bukan janji manusia, ini janji Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut banyak, Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kedudukan orang yang sabar bukan bersama dengan manusia, ia akan berada bersama dengan Allah. Berada bersama dengan Allah di syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Kalau kita baca firman Allah itu ayat sebelumnya, kemudian para malaikat Allah keluar daripada setiap penjuru syurga untuk menyambut orang yang sabar masuk ke dalam syurga dengan satu ucapan yang istimewa daripada Allah dengan para malaikat. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. Dia langsung sebut, Ustazah, kalau betul lah Allah bagi syurga Ustazah, berbaloi Ustazah, 30 tahun saya menderita. Terus tukar yang menderita tu rasa bahagia. Kalau betul Ustazah, saya rabu apa yang Allah dah tetapkan, 30 tahun saya didera oleh suami. Saya maafkan suami saya, Ustazah. Saya reba apa yang kita buat, Ustazah. Moga-moga benarlah Allah akan berikan saya syurga. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Kita kena letak satu cita-cita yang besar dalam hidup kita, nak syurga Allah. Bila kita ada cita-cita yang besar dalam hidup kita, kita syurga Allah. Datang apa ujian daripada suami, daripada anak, daripada jiran, daripada adik-beradik, kita nampak apa? Syurga Allah. Apa ujian jadi ringan, jadi kecil. Masalah kita ibu-ibu sekalian, para wanita sekalian dan para lelaki, cita-cita kita sangat rendah. Cita-cita kita apa? Nak perhatian suami. Suami tak bagi perhatian, menderita. Nak dihargai oleh anak. Anak tak hargai kita. Anak lebih sayang orang luar daripada mak sendiri. Rasa sedih. Ada orang tinggal belakang, dahlah kawan yang kita duk tolong dulu. Kita rasa sedih. Kita tolong seorang kawan kita 5 tahun tolong dia, daripada susah jadi senang. Tiba-tiba kawan tu tikam-tikam, fitnah kita, agak-agak apa yang kita sebut? Mungkin kita boleh sebut kan, aku tak rela, halal apa yang aku dah tolong dulu. Masa dia susah dulu, akulah yang tolong dia.
Bagi dia duit, bagi dia modal belanja. Sekarang dia tikam belakang aku, dia kutuk aku belakang. Sebab kita lupa masa kita buat dulu, mungkin kita buat bukan kerana Allah. Tapi orang yang kejar bahagia yang sebenar, iaitu syurga Allah, apa pun berlaku, orang yang baik, orang yang paling dia sayang, mengkhianati dia pun, dia nampak apa? Ini jalan-jalan menuju syurga Allah. Sebab dalam syurga Allah, Allah akan tabur dengan apa? Dengan duri, dengan kaca, dengan sakit, dengan sempit, dengan sedih. Bukan dengan yang kita suka-suka saja. Subhanallah. Sebab itu pagi-pagi kan ibu-ibu, kena sebut satu doa. Ya Allah, ya Allah, aku akan ingin syurga-Mu, ya Allah. Aku ingin syurga-Mu, ya Allah. Letakkan dalam hatiku cita-cita untuk dapat syurga-Mu, ya Allah. Kita boleh letak tanpa kita tepek tu kat rumah tulis, ya Allah, aku mengejar, mencintai ataupun apa-apalah ayat yang kita nak buat. Ya Allah, matlamatku adalah syurga-Mu. Jadi kau tersedih jap dengan suami ke dengan anak, kita tengok, ya Allah, ini ikrar kita, kita nak syurga Allah. Dan bila Allah hidupkan kita jalan ke syurga Allah, kita dah tempuh dia. Iaitu jalan ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Hujungnya adalah pintu syurga Allah. Puas hati tak diuji? Puas hati. Hidup kita di dunia ni, kalau happy, kalau gembira, seseorang dia tak berbaloi. Sebab dia sekejap sana. Tapi hidup kita kalau diuji, dia uji berbaloi. Kalau akhirnya dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Amin. Kita jalan tak cita-cita yang tinggi. Bukan apa-apaan. Bukan kata tak penting. Apabila kita rasa sedih dengan sunnah, misalnya Allah nak bagi kita signal, pandanglah aku. Bukan suami yang membahagiakanmu. Akulah yang bahagia setiap hamba. Subhanallah. La insyakum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Ini janji Allah. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Bawa motosikal. Ada motor je, tak ada kereta. Kalau kita tanya makcik, pakcik lah, pakcik, mari dengan benda, motor. Ataupun dia jawab, motor ni lah yang banyak besar saya. Alhamdulillah ada motor. Seorang pakcik jawab, motor buruk ni je lah awak ada. Ayat kedua tu kurang bersyukur. Ayat yang pertama, alhamdulillah dengan mutu. Mutu ni lah banyak jasa yang pakcik cari kerja apa dengan mutu ni lah. Boleh besarkan anak. Subhanallah. Allah berfirman, la insyakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Bukan dia minta, tapi dia bersyukur. Ini ibu-ibu, formula paling penting. Formula paling penting untuk siapa rasa bahagia itu bersyukur. Anak kita memang ada malah dia. Budak-budak kecil, betul kan? Tapi bila kita besarkan kesyukuran dengan bila dia rajin, nanti dia akan jadi rajin. Dia tolong sikit je si permainan. Alhamdulillah rajinnya anak Umi, si permainan, subhanallah, ini. Puji-puji. Lama-lama jadi makin rajin, makin rajin. Tapi bila dia malas, kita duduk sepuk-sepuk dan kita duduk kita jadi rajin. Bila nak berubah, yang tu payah nak berubah. Kalau kita pasang, saya pasang kalau anak saya lah. Yang umur 4 tahun. Kalau saya suruh dia simpan mainan apa sikit. Nama dia Sofwan contohnya. Sofwan kemah mainan, memang payah nak gerak. Tapi kalau saya buat ayat puji, saya puji dia depan adik-adik, depan kakak abang dia. Umi suka sangat Sofwan. Sofwan ni memang rajin. Kalau Umi suruh dia simpan mainan, mesti dia simpan cepat. Dia dengar kita puji tu, laju dia berlari. Cucu-cucu simpan. Umi dah siap. Sebab memang manusia suka dipuji. Kita ingat satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling yang maha suka dipuji adalah Allah. Kita kalau orang puji kita, kita bagi hadiah tak? Orang puji kata, lawa lah. Macam muda lagi. Kita beri hadiah, beri RM10 sebab orang puji kita. Kita sipu-sipu je lah, eh tak ada lah, biasa je lah. Tua dah ni, ah, tak apa lagi pujian tu. Tua dah nampak muda. Tua dah 60 lebih dah. Eh, ya kau 60 lebih? Oh, lagi kembang. Suka kita bila dipuji. Suka macam mana kita dipuji. Kita tak ada bagi upah RM10. Lagi beratur orang nak puji. Siapa puji RM10? Tapi Allah sangat suka bila kita memujinya. Allah beri kita upah. Dan upah yang paling tinggi Allah bagi syurga. Sampai Allah minta kita puji Allah dengan
yang kalimah tahmid. Alhamdulillah, tasbih, subhanallah. Allah minta kita memuji Allah pagi dan petang. Allah bagi upah apa? Pahala, pahala, pahala. Puji lagi, pahala, pahala. Akhirnya Allah bagi syurga. Kalau orang bagi kat saya, kalau saya bagi dekat Ajah, kan? Maaf saya tak kenal kan? Saya tak kenal siapa-siapa. Saya bagi hadiah dekat Ajah, saya bagi telefon. Oh, bukan senang nak bagi telefon. Telefon tu. Hajah siapa? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu nak dia tahu. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sekarang terima kasih. Sewi lagi telefon yang kedua. Terima kasih lagi. Saya bagi lagi yang ketiga. Manonya tau. Ha, terima lagi ke? Biar manusia, terima. Ah, terima je. Ui. Subhanallah. Mungkin yang kedua kali tiga rasa pelik. Ya, betul. Eh, cukup. Banyak dah, Mungkinlah. Jawabnya banyak. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadilah insyakartum la'azidainakum. Selagi mana kamu berterima kasih, kamu bersyukur, aku akan tambah. Ya, ini kadang kita lupa formula untuk dapat rezeki yang luas, anak yang baik, suami yang baik. Kita dapat syukur-syukur besar. Tapi kita banyak meminta. Bila doa, rasa dalam doa kita pada Allah, lebih banyak puji Allah ke lebih banyak minta? Puji depan dia lah biar alami wassalatu wassalamu ala syafiq. Ya Allah, minta bubu minta. Kalau malas nak minta, kadang-kadang malas. Ya Allah, samalah ya Allah macam biasa. Malas nak doa. Kadang kita malas nak minta. Sebab itu manusia kita ni, umat Islam ni sangat rugi. Tak ada Allah yang maha menerima permintaan, tapi kita tak minta. Tapi formula yang Allah bagi dalam Al-Quran, syarat yang paling utama, kamu bersyukur, kamu tak minta pun aku bagi. Kalau kita ada dua orang anak, seorang anak suka minta. Umi nak ni, umi nak tu, umi yang minta. Kurang berterima kasih. Ada seorang anak tak minta. Tapi banyak terima kasih. Kita bagi sikit. Terima kasih umi, umi lah umi yang paling baik. Umi lah ni. Anak yang mana yang kita banyak ingat? Yang banyak berterima kasih. Bahkan dia tak minta pun kita yang akan beri. Yang suka minta ni, dah lah asyik minta je. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Banyakkan berterima kasih benda-benda yang kecil. Allah akan memberi benda-benda yang besar. Dapat ya Allah, alhamdulillah ya Razak, kau beri aku makan. Ya Allah, syukur sangat. Kita rasa yang beri makan suami. Alhamdulillah bang, terima kasih ya. Ujulah awak ada, kau tak lapar saya. Kadang masa kita susah, kita cari manusia. Cari kau, telefon. Bila manusia kawan kita tolong, ya Allah, syukurlah. Ujulah kau ada, kalau kau tak ada, tak tahulah macam mana hidup saya. Kita rasa dia yang menolong kita. Subhanallah. Manusia selalu membuatkan kita lupa kepada hakikat pemberinya adalah Allah. Jadi kita kena ubah ibu-ibu. Jadi yang pertama cerita utama kita adalah syurga Allah. Ujian datang daripada mana-mana pihak, daripada suami. Ibu contoh ya, saya sebut bila pasal ujian suami. Kadang benda kecil je suami menguji kita. Kemudian pelekat bergulung. Contoh kan? Balik pelekat bergulung. Aduh, hai, pelekat. Maksudnya dia tak sakut. Ataupun stokeng bergulung. Ataupun pinggan. Pinggan dah basuh. Kat sinki. Kita dah buat bersih dah ni. Tiba-tiba nampak ada ada sutir pinggan. Rasa panas tak? Tak berani dong aku dah. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya sebut cerita tu, saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik di keluarga. Orang yang paling bahagia di sini adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Siapa ahli keluarga kita? Suami. Siapa yang ada suami lah. Kalau tak suami, anak dara ataupun suami dah meninggal, dia berlari semula pada ibu bapa dia lah. Okey, kalau tak ada apa ni, ahli keluarga suami lagi, anak-anak. Betul kan? Kemudian mungkin adik-beradik. Nabi sebut orang yang paling sempurna iman, yang paling bahagia, yang paling baik di kalangan kamu, dia orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Dan Nabi sebut wa ana khairukum kum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Dan ini wanita di sini. Orang yang paling
yang paling banyak melihat wajah kita yang manis siapa? Suami ke, suami kita ke, suami orang lain? Suami. Suami kita kan? Ataupun buka pintu je muka dah masam. Lama-lama sangat. Sambung kat pintu. Kalau saya nak tanya, kalau kita nak muasabah, berapa lama wajah yang manis kita boleh bertahan di rumah? Sejam? Ataupun balik rumah mula senyum lagi. Nampak bersepoh. Masam teruk muka. Awak duduk rumah daripada pagi sampai tengah hari dok kan dok tolong emak? Ha. Saya keluar kan saya saja buat kerja. Ha kan contohlah ayat. Masa kat tempat kerja tu manis senyum je. Pagi sampai petang kat tempat kerja senyum. Kena marah dengan buah pun senyum. Boleh kawal perasaan sedih nak marah dekat pejabat boleh. Sampai orang pelik. Ya Allah sabarnya kamu. Kat tempat kerja boleh senyum je. Dia pun jawab saya memang dilahirkan sebagai penyenyum. Oh macam tu kan. Hebat nampak 8 jam tengah hari duduk pejabat boleh senyum walaupun tengah sedih tengah lapar. Kat rumah berapa lama wajah yang manis boleh bertahan? Berapa lama? Ada yang kata 10 minit, ada kata sejam. Sebenarnya siapa yang paling layak untuk terima wajah yang manis kita? Suami, anak-anak. Tapi kadang-kadang anak kita dapat wajah apa? Wajah marah seorang ibu. Suara yang tinggi seorang ibu kat pejabat. Suara lembut. Bos panggil. Padahal abang marah bos ni. Bos panggil Siti. Ah, ya bos ada apa? Sebelum tu marah ni. Geranglah bos ni gini-gini. Tapi bila bos panggil, buang muka. Ya tuan ada apa? Tolong ambilkan fail. Ah, sekejap ya. Pergi ambil fail yang bos lah. Lepas tu bawa balik ni ya tuan. Ada apa lagi ke? Ha, dia punya layanan tu suami orang lain. Balik rumah, penat, letak beg. Lepas tu cakap kat suami, bang saya penat hari ni, awak jangan cari pasal, saya stres. Lapan kan dekat jabat boleh kontrol stres. Tenang, balik sama ni, kembali dulu ya. Sampai rumah, letak je beg bagi warning. Saya minta maaf ini saya tak ada mood nak masak. Saya memang stres sangat kat pejabat. Tengok tak perangai kita macam mana. Sedangkan sumber pahala yang paling besar ada di rumah kita. Sebab itu Rasul kata yang paling baik di kalangan orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Suami pun minta tengah marah-marah tu suami minta. Awak tali pinggan saya kat mana ya? Oh memang nak kena kan? Tu situ tu. Ambil sendirilah. Ujung tu tu. Lupa tak dekat pejabat layan bosnya tuan ada apa? Layan suami begitu. Cuba bayangkan kalau kita boleh jaga rasa saya rasa penat layan suami. Ya ni bang, tali pinggang ada apa-apa lagi ke? Oh macam tu kan? Agak-agak jadi tak nak keluar rumah? Tak jadi? Kejuk. Betul kejuk. Habis pelik sangat. Bayangkan ibu-ibu sekalian, bila kita ada tahu datang rumah ke masak, memang beria dah penat-penat masak, hilang pula keluarkan pinggang mangkuk yang lepas makan kita pesan apa pada tetamu? Eh tinggal-tinggal basuh tangan je. Tak payah basuh. Tinggal. Main lagi. Mari duduk sana. Ada kuih pula. Oh layak. Tak bagi basuh. Tak balik rumah kejap lagi ni. Ada sepinggang memang berbaku-baku. Takkan tak boleh tolong sepinggang basuh gini-gini. Tapi tetamu kan main. Jangan basuh. Jangan basuh. Kalau suami tak basuh marah. Bukan saya nak kata. Bukan. Sekarang ni kalau orang Ustazah ni asyik cakap pasal isteri je. Marahlah suami sekali. Suami marah lagi. Kalau saya bercakap sebagai seorang wanita perempuan, marilah kita muhasabah diri kita. Pasal orang lelaki, biar lelaki lah tegur. Kalau saya nak cerita, ada orang tak puati. Ustazah cerita semua pasal kelemahan wanita. Kenapa Ustazah cerita kelemahan lelaki? Ini namanya muhasabah. Sebab saya sangat bimbang, sangat takut di Rasulullah bersabda, apabila pulang daripada siwa Isra' Mi'raj, Rasulullah melalui di kalangan para wanita, masa ini Rasulullah nak pergi sampaikan khutbah Aidul Adha. Ada dua yang kata masa ini Rasulullah nak sampaikan khutbah Aidul Fitri. Kemudian Rasulullah lalu di perhimpunan kaum wanita, Rasulullah berhenti sekejap. Rasulullah kata, wahai para wanita, aku melihat kamulah yang paling ramai di dalam neraka, maka perbanyakkanlah istighfar, yang kedua perbanyakkanlah sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda di hadapan kaum muslimin pula, wahai
Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat yang ramai menghuni neraka Allah adalah wanita. Kemudian lelaki tersebut yang mendengarnya bertanya, Rasulullah, adakah kerana wanita itu kufur kepada Allah? Tidak, Rasulullah kata. Bukan kerana mereka itu kufur pada Allah, tapi kerana mereka kufur dengan kebaikan suami mereka. Nauzubillah min zalik. Bayangkan kalau kita boleh ubah ibu-ibu. Nak keluar ni kan, kita pesan pada suami kita, bang, makan ya, saya nak keluar ni. Nanti pinggan tak payah basuh, tinggal je kat sikit. Haa, terbalik, pesan terbalik. Dia pun pelik. Awak ni balik dah mula ni. Nanti tak apa, makan je, pinggan tu payah basuh, tinggal je kat sikit. InsyaAllah, yang macam ni suami basuh. Betul tak? Yang macam ni suami basuh. Tapi kalau pesan, bang, makan dah. Tapi jangan lupa nanti lepas-lepas basuh, lepas tu keliling tu cucur sekali. Nasi-nasi tepi tu. Janganlah, kalau dah awak basuh, pinggan je. Nasi tepi-tepi tu bukan je nak bersemak, kan? Yang tu biasa ada tinggal. Kalau kita keluar, kita pesan, bang, saya keluar ni. Baju saya tak sempat nak jemur. Nanti awak tak payah jemur, tak apa. Nanti balik saya jemur. Suami yang dengar ni, dia yang akan jumpa. Betul ke tu? InsyaAllah. Dan saya cuba teh. Tapi kalau cuba teh, akhirnya suami tak jemur, jangan pula balik ngamuk. Dah jadilah pemilih usazah tu. Sebab kita tak ikhlas. Kalau kita buat masa tu ikhlas, ikhlas kau. Tak apa. Nanti balik saya jemur, awak tak jemur pun tak apa. Tinggal pemakan, tinggal jemur. InsyaAllah, keikhlasan tu, sampai Allah nampak keikhlasan tu, kita Allah bagi, campakkan rasa pada suami tu, nak bantu, nak ringankan kita. Subhanallah. Okey, itu pada suami, ibu-ibu sekalian. Satu lagi masalah kita, orang perempuan, dia suka simpan. Simpan benda-benda yang tak boleh dalam hubungan dia dengan suami. Siapa dia boleh ukir. Depan saya, bagi balau ni, suami isteri ni. Isteri boleh sebut, usazah 10 tahun yang lepas. Bila balau-balau, ukir balik awak lama. Ustazah, saya ingat lagi hari pertama kami kahwin dulu. Suami ni muka bela je. Sebab suami lupa dah benda yang dulu. Lepas tu suami kata, bukankah awak dah maaf dah ke dulu? Memanglah saya dah maaf. Tapi bila jadi gini, berdarah balik hati saya. Okay. Tapi kalau dengan orang luar, kan main dia pemaaf. Bila orang luar main minta maaf, dah apa, saya dah maaf lama dah. Sebelum awak main minta maaf dah lama dah. Saya memang dilahirkan pemaaf. Tapi susah nak maafkan suami. Saya nak bagi tahu wanita yang ada sikap begini, kalau kita susah nak maafkan suami kita, kesalahan, kesilapan, anak kita ke siapa, kita bukan berjalan menuju ke depan, kita jalan mengundur ke belakang. Dan kita tak akan jumpa bahagia. Sebab bahagia tu, maaf tu memang tak boleh ubah apa yang dah berlaku, tapi maaf boleh ubah apa yang akan datang. Okey, kita tengok lagi. Banyak lagi sebenarnya. Kau berapa ni? 4:30 kata Abi. Berapa? Lagi 20 minit. Oh, lagi 20 minit. Boleh tak ni? Boleh tengok ya? Oh, ada yang kata maghrib pun tak apa. Makan dia nak payah asal tu tak? Okey, dua hal kita sama berjuang ni. Saya dua jam. Dalam perjalanan, siapa kita mula habis ni, tengok ni. Tapi saya tu, saya sebut sebenarnya dia tanya bahagia kat mana. Bahagia kat mana? Jumpa lagi bahagia kat mana ni? Kat mana? Betul. Subhanallah. Bahagia tu ada di mana? Di hati. Bahagia tu bukan ada pada suami yang baik, anak yang berjaya, kereta baik, rumah yang elok, kaya, cantik. Bahagia bukan ada pada makhluk. Makhluk yang tidak kekal. Makhluk yang kekal adalah hati kita ataupun roh kita. Ini siapa yang sebut ni? Bukan manusia yang sebut, Allah sendiri sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tak ada manfaat, tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan, tak ada manfaat sedikit pun. Anak pinak dan harta kamu tak ada manfaat sedikit pun. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bertemu dengan Allah, yang kembali.
kembali berjumpa dengan Allah dengan jiwa, dengan hati yang sejahtera. Hati yang selamat. Nabi Allah berfirman lagi, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Hanya senya Allah kata hanya semata-mata, hanya ini je caranya kamu akan mendapat ketenangan hati itu dan mengingati Allah. Sebenarnya bahagia itu ada di mana? Di hati. Bila hati kita ini kuat, hati kita ini tabah, boleh melihat Allah di sebalik ujian, datang apapun ujian, kita akan bahagia. Nanti saya mudahkan lagi nak faham. Sebelum kita lahir, kita duduk di alam roh, betul tak? Kita duduk alam rahim. Kemudian, sekarang ini kita tengah hidup, kita ada tiga unsur. Unsur pertama, fizikal yang kita nampak. Unsur yang kedua apa dia? Mental kita, akal kita, yang kita isi dengan ilmu. Unsur yang ketiga, roh. Lepas kita mati, kita masuk dalam kubur. Unsur mana yang kekal? Roh. Betul kan? Kemudian kita dibangkitkan balik kepada mahsyar. Unsur mana yang akan dibangkitkan? Roh kita. Yang ada pada kita semuanya tidak akan kekal kecuali roh. Ataupun kita sebut dengan hati nurani tadi. Subhanallah, solat kita, puasa kita, sedekah, semua amal solat ia adalah perihal bagaimana nak bentuk hati kita. Ada orang dia banyak dengan kuliah. Kalau dekat Seremban, saya tak tahu dekat sini macam mana. Ibu-ibu sekalian, situasi, suasana di Seremban Negeri Sembilan tempat saya duduklah. Sana aktif sangat kuliah-kuliah muslimat. Pagi tu, pagi ada, lepas tu sambung pula pukul 10 tempat lain, tengah hari ada, petang ada, malam pun ada. Sini pun mungkin gitulah dah. Malam bukan sikit. Ada kat balai raya, start pukul 8 habis 9 contoh. Ada dalam 100 orang, penuh. Mula-mula saya ingat, ada orang nak mandi malam ni. Penuh. Pagi pun ada orang, tengah hari pun petang. Saya kata, ya Allah, rajin sungguhlah wanita-wanita ni, musibat ni, menuntut ilmu. Adalah beberapa orang jumpa saya yang semua ikut kuliah. Ustazah, minta maaf dah tak ikut kuliah Ustazah. Apa? Kenapa? Suami saya dah marah dah ikut. Sebab apa marah? Sebab bila saya dengar-dengar kuliah, saya balik, saya tak kira dia pula. Ini masalah kita. Dah dengar ilmu, dapat ilmu, muasabah diri, muasabah suami dia. Tadi kan Ustaz, dia ambil buah-buah benda buah yang nak kabur ke suami. Tadi tahu tak Ustaz kata benda? Tadi Ustazah cakap gini-gini, ha, orang kena ingat ni. Buah tu duduk fikir nak pergi ke suami. Suami kata kalau gini lah perangai awak, tak payah pergi kuliah. Balik kuliah, lapor buruk saya je. Patutnya balik kuliah, awak makin baik. Ada tu pula, dia kata tu tengah Ustazah bila saya tengok memang saya tak tidak masuk. Suami mana? Jadi abai tanggung jawab. Balik kuliah rasa penat. Kita kena faham sebab apa kita pergi belajar. Sebab apa kita baca Quran. Sebab apa kita sayang. Semua itu adalah untuk membentuk setetul daging hati kita. Kalau semayang, semayang malam, semayang ni, tapi hati tak baik, akhlak tak baik, soalnya solat kita tidak diterima Allah. Solat sah, solat tak diterima. Sebab apa solat tak boleh ubah hati kita. Pergi dengan nama, pergi dengan kuliah, tak boleh nak lepukkan hati kita. Sebenarnya kita datang dengan kuliah semua ni untuk apa? Untuk hati. Balik kita jadi lebih baik, insyaAllah. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu, apabila daging itu baik maka baik seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila daging ini busuk, buruk, kotor, maka busuk dan kotorlah, jahatlah seluruh anggota badan yang lain. Nabi berkata, ala wahya qalbun, katalah itu adalah hati. Kalau betul hati kita baik, ibu-ibu sekalian, kita akan ada lidah yang baik, kita akan ada tangan yang baik, kita ada kaki yang baik. Tapi sekiranya ilmu yang kita belajar, solat yang kita dirikan, baca Quran yang kita baca, tak boleh nak ubah hati kita baik, seolahnya amalan-amalan itu tidak memberi kesan kepada hati, roh yang kita nak bawa kepada Allah. Subhanallah. Kalau boleh
Al-Fatira dengan kuliah semua tu adalah untuk muhasabah diri kita. Barulah muhasabah suami. Buka TV Al-Fatihah, abang dengar tu, dengar tu bang. Apa yang dia cakap? Lepas kena batang hidung awak. Sebenarnya kalau kita menjadi orang yang begitu, ilmu yang dapat bukan berkat, tapi ilmu itu menjauhkan, menjarakkan kita daripada kedudukan orang yang berilmu. Kita jadi semakin jahil. Sebab kita memanfaat, dia akan mengenalkan keburukan diri. Dia akan melihatkan muhasabah diri. Akan melihat kekejian diri. Bukan membuatkan kita melihat kekejian pada orang lain. Subhanallah. Okey, kita tengok lagi. Saya tunjuklah sikit gambar ni. Itu boleh nampak tak gambar? Nampak tak ni? Saya sebut. Sebab mereka ni faham nilai ilmu. Sanggup kedah air sungai. Bukan sekali-sekala ni, hari-hari. Sanggup melintasi jambatan yang dah nak runtuh separuh. Anak-anak, adik-adik ni, anak-anak kita ni, kalau hujan sikit pun dah buat alasan tak nak pergi sekolah kan? Kalau panas sangat, kalau sakit, demam sesama, mereka kedah bahaya. Cuba tengok bawah tu, batu tu. Kalau tadi sungai kita rasa bolehlah berenang, ni kalau jatuh tak tahulah. Sebab apa? Mereka faham nilai ilmu, nilai nak pergi sekolah, boleh ubah masa depan. Oh, hebat kan? Menutup aurat dengan sempurna. Benda yang saya nak bawa sebenarnya, kita faham tak nilai apa itu bahagia? Bahagia tu sebagaimana yang kita sebut daripada tadi, bahagia tu ada pada hati. Hati yang bagaimana? Hati yang ganda. Bahagia. Sekarang ni bahagia dah ni. Bahagia. Boleh angkat dah? Tak payah angkat, ayah tak apalah. Saya tidak ikhlas kan kalau angkat tangan siapa bahagia. Kita kata je, ya Allah, aku sedang bahagia. Aku sangat bahagia. Bahagia dengan siapa? Bahagia denganmu, ya Allah. Sebab engkau berikan aku seorang suami yang menguji sabar, akhirnya aku mengumpul pahala sabar. Engkau berikan aku anak-anak yang menguji kesabaranku, lalu aku redha, ya Allah, insyaAllah aku menghimpun pahala redha. Sebab bahagia itu bukan pada apa yang kita tidak suka, tapi bila kita mampu redha dengan apa yang kita tidak suka. InsyaAllah nanti kita bintik yang bahagia tu. Saya nak tunjuk lagi gambar siapa kita ni. Yang ni ke? Yang ni ke? Yang ni ke? Oi, senyum mandi ni. Lepo. Atau perut ni. Masang je kat rumah. Keluar baru lawa belaka. Kat rumah terbang. Pakai juga lawa. Terbang sana, terbang sini. Alasan kita kadang dia, baju ni paling selesa bang, minta maaf eh. Walaupun koyok dah baju. Buruk, lusuh sangat. Kamar ni buat paling selesa. Suami tak ada arah, yelah. Nak tengok bini dia lawa, tak keluar lah baru nampak. Keluar pula, kalau baju tak selesa pun tak apa. Baju tu panah bakar tu. Tapi baju ni sebab orang pernah puji. Nampak kurus lah. Memang baju tu lawa bakar semua. Kalau orang ada tegur, eh nampak busy. Dok-dok eh, baju ni jadi nampak busy. Ramai-ramai tak bakar dah lepas tu. Penting sangat pandangan orang luar. Pandangan suami tu tak apalah, baju sama. Dan basuh, ulang balik. Basuh, ulang balik. Mana orang sedap sejuk tu dalam rumah. Subhanallah. Ni siapa gini ni, gagal lagi malam. Lelaki. Nampak dah ada berapa tangan tu? Ada berapa kaki? Siapa buat gini angkat tangan? Semua orang puang. Orang lelaki mana orang lelaki? Tengok sini. Kalau kita minta dengan orang lelaki bang, kalau panah lauk, dia buat dia. Pergi panah lauk dah. Dia tunggu pak lauk dipanaskan. Dia pusing tengok. Lambat pula api. Tidak nak buat pinggang. Tidak nak buat keliling. Kalau puan boleh buat macam-macam. Betul kan? Tapi kita tak buat muka gitu. Sebab kita tak ada pilihan. Memang kita kena buat. Betul tak? Jadi kita kena pilih untuk gembira bila kita buat. Saya pernah dengar. Saya pernah baca. Saya orang perempuan suri rumah. Suri rumah ni. Berapa orang suri rumah ni angkat tangan? Semua ramai suri rumah ni. Suka tak jadi suri rumah? Tak suka. Subhanallah. Ramai suri rumah.
Dan bila saya disuruh rumah, saya sebut benda yang Allah dahsyatnya dah disuruh rumah. Susahnya jadi suri rumah. Saya sangat tabik sangat kepada wanita-wanita suri rumah. Sebab apa? Suri rumah dia kawan dengan benda-benda buat oleh cakap. Dia kawan dengan basuh, dia kawan dengan nyapu, dia kawan dengan peti, kawan dengan mangkuk. Orang pun kalau kerja, kalau dia balas dengan suami dia, lepas tu dia pergi kerja, dia boleh jadi lupa dah buat dia pulang. Sebab dia jumpakan kawan, lepas tu pergi makan. Tapi kalau balas ke suami pagi tu, suami keluar pergi kerja, kita duduk dalam rumah. Beka hati. Selagi suami tak mesej minta maaf ke, daripada pagi sampai petang tu, duduk beka. Tengok telefon, tak ada mesej sikit pun. Balik rumah petang, suami dah ingat dah, buat iwat sakit hati ke kita tu. Dia balik biasa sebab dia dah jumpa kawan dah makan. Cabaran jadi si rumah kalau dia sedih, dia terluka, dia kena pujuk hati dia sendiri. Subhanallah, memang hebat. Lepas tu orang perempuan di rumah boleh minta MC dah dengan suami. Bang, 3 hari MC ya, saya mau buat kerja-kerja 3 hari. Minta cuti rehat, boleh tak? Memanglah orang kerja kata, dia pun penat juga balik kerja buat kerja rumah. Tapi bila 8 jam kat pejabat, saya ada waktu untuk rehat kat pejabat. Tapi bila daripada pagi sampai petang sampai malam duduk rumah, ngemah rumah boleh 5 kali saja. Kan ngemah kan ni. Tapi bila kerja malam tu je lah kali apa ni ngemah. Sebab daripada pagi sampai petang tu tinggal duduk rumah dengan dia. Sampai duduk rumah betul kan? Ngada anak subhanallah memang bukan ujian. Memang saya tabik sangat di sini rumah. Macam mana nak di sini rumah yang bahagia? Ada satu tips. Saya jumpa seorang wanita ni kata bagaimana dia jadikan rumah setiap pekerjaan dia sebagai satu suatu ibadah. Dia tambah contoh di dapur berkata alhamdulillah. Dia tulis je simple. Kita ni tak perlu nak beli dia comel-comel, nak letak kata molek. Kalau kita beli kizir sebagai biasa, memang jadi biasa semua. Tak jadi pun bila tengok jadi berzikir. Kita ada biasa ayat kursi, adakah kita tengok Allah lah, tak ada. Dapur ilahunya ayat kursi ni awak di mana? Sebab memang tujuannya beli untuk biasa, jadi biasa suka. Tak jadi bila tengok tu baca tak jadi. Betul ke dok? Yang seorang yang sedih oleh ni dia kata dia tulis. Dia tulis kat dapur alhamdulillah. Dia tulis kat ruang tamu dia tepek subhanallah. Dia tulis kat bilik pertama la ilaha illallah. Bilik yang kedua ni pula kat tempat jemur kain tulis zikir apa pula. Yang membuatkan dia bila pergi ke mana-mana ruang di rumah dia mengingatkan dia untuk berzikir. Masa jemur kain, zikir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu masuk lipat kain kat ruang tamu, nampak pula. Zikir lain, subhanallah, 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 subhanallah. Di dapur nampak zikir lain pula. Ada zikir beza-beza lah. Sebab kadang kita tamak nak zikir semua. Tapi sampai masa tak zikir. Jadi saya kata, ya Allah bijak cara dia uruskan diri dia. Setiap apa yang dia buat, dia jadikan sebagai setiap ruang rumah dia sebagai cara dia untuk buat ibadah. Subhanallah, Masya Allah. Kita basuh, kita nyapu, kita mula dengan dia. Bismillah tak? Bismillah. Kalau tak mula dengan bismillah, kita akan jadi masa main nyapu sampai marah. Berapa kali Umi nak nyapu ni? Berapa berhenti nyapu ni? Berhenti ke nak? Tapi bila kita mula ubah, bismillahirrahmanirrahim. Jemur kain bismillah, pakai bismillah, subhanallah. Bila kita ucap saja bismillah, kita register pekerjaan kita sebagai ibadah. Bila kali kelima nyapu, bismillah. Orang ketua sikit. Tapi lama-lama ibu-ibu, apa yang berlaku pada kita, setiap kali kita menyapu, kita rasa ini adalah kita sedang buat ibadah, kita bukan menyapu. Walaupun sampai berlima-lima kali pun, bismillah ya Allah. Dengan nama Allah kita buatkan pekerjaan kita itu betul jadi ibadah. Nah, dah start tarahim dah tu. Masa dah nak habis. Okey, saya tunjuk cepat-cepat saya nak tunjuk ni. Sebab ramai wan-wan sini ni. Nampak dah ni? Subhanallah, telefon semua pegang telefon kan? Tangan tu banyak pegang telefon ke banyak pegang suami? Telefon sebelah, suami sebelah. Okey, kalau telefon sebelah, suami sebelah, mata tengok suami ke tengok telefon? Telefon.
Telefon yang ada pada tangan kita hari ini, itu punca utama manusia hari ini tak bahagia, tak jumpa bahagia. Manusia hari ini lebih banyak menyembah telefon daripada menyembah Allah. Hari dia terikat dengan telefon, masa solat dia ingat perbualan. Tengah semayang nak berapa, berapa utih tenok. Sebab tadi dia bincang. Orang awak nak tepah tu tanya, nak berapa utih kek. Tengah semayang dia fikir tu lah. Keputusan boleh pun dalam semayang. Habis semayang, tiga. Kabul. Tengah semayang. Angkat takbir Allahu Akbar. Bapalah dah keluar ayam siap-siap. Kalau tak lepas mayang tu, boleh masuk. Dah fikir pasal masuk, nak masuk benda petang ni, tengah hari ni. Maghain laut tu, ingat seminggu ayam masuk tu. Nak mikir laut ni. Ya Allah. Subhanallah, telefon banyak merosakkan hubungan suami isteri, hubungan ibu dengan anak. Sampai bila anak pegang telefon, telah salah terhempas, marah anak tu teruk. Sebab rupanya lebih sayang telefon daripada anak. Main-main dengan anak, wak-wak main nusuk, tangan pegang telefon, buat-buat je. Dia ikhlas main dengan anak, dia ikhlas layan. Ini bukan masalah ibu muda. Tok-tok pun sama le ni, main WhatsApp. Betul tak? Tok-tok pun leka main WhatsApp sampai dapur tak berasap. Okey. Tengok ni. Ayah bonda, mak ayah kata aku adalah anak dia, tapi ada seorang lagi baby dia kata. Telefon pula. Muhasabah kita ibu-ibu sekalian. Ini kelalaian kita. Masa jalan-jalan kau, mak pun sibuk dengan telefon. Sebab tu saya kalau tutik kadang-kadang, saya memang tinggal telefon kat rumah. Sebab kalau saya bawa, saya jadi nak tengok. Kita mainan, saya tinggal kat rumah. Bagi keluar kedai makan ke kan, saya memang tinggal kat rumah. Sebab apa? Kita takut, memang rasa nak tutik. Rasa nak tengok kejap je, kau ada benda penting. Saya nak tanya, kalau kita semayang kan, ada telefon, ada Quran. Agak-agak lepas mayang, ambil telefon dulu kan, ambil Quran dulu. Ya Allah, ambil telefon dulu, dah tengok tu kan, astagfirullah, rasa bersalah, bukalah Quran, baca setengah muka surat, sadaqallahul azim, sambung mula tengok telefon, dahsyat ni kita. Sebab tu masa nak semayang, letak telefon jauh-jauh, sebelah Al-Quran je, lepas semayang insyaAllah tunggu baca Quran. Kalau Quran dah letak tepi, cayalah, masa on the way nak ambil Quran, ambil telefon kot singgah. Betapa besarnya tarikan hati kita kepada telefon yang banyak melalaikan kita. Biasa tak kita tengok kedai makan? Sibuk telefon, betul tak? Subhanallah. Dia kata, sukanya kalau aku jadi telefon ayah bonda. Saya tengok kamu ni, saya sedih. Kalau anak kita rasa seronoknya kalau aku jadi telefon. Sebab apa? Tak henti ibu ayah tu pegang telefon. Sebab tak lama ni dipegang ni. Kita pegang anak kejap. Pegang anak bila? Masa salah nak pergi sekolah. Masa balik sekolah. Orang lain tak ada pegang. Orang anak kita dapat kadang pihak tu lah. Yang usap, yang pegang kepala doa, yang tepuk dia tidur tak ada lah. Sebab tangan telefon. Inilah di antara orang kata dajjal mata satu kan? Sebab telefon tak ada dua. Bisa-bisa je. Tak ada dua. Manusia lebih banyak terikat dengan telefon. Subhanallah. Na'udzubillah ini sedih. Baiklah, sebagai penutup sebab masa kita pun dah habis ya. InsyaAllah ibu-ibu sekalian, saya selalu tutup. Mana-mana saya ceramah, biasanya saya akan tutup dengan ayat ni ibu-ibu sekalian, macam mana kita nak bahagia. Bagaimana bila kita sedih, kita nak sebut apa. Kalau kita baru dapat terima ujian, apa perkataan yang kita dianjurkan untuk sebut? Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Itu perkataan yang diajarkan oleh Allah Subhanahuwataala. Contoh ya, sampai contoh yang sama, tengok bulan yang sama je. Ustazah ni tak ada idea lain ke? Tapi kalau dia tengok lagu tak apa, pula ulang yang sama. Betul tak kita ni? Kadang-kadang dengar lagu, minat artis tu bukan lagu lain pun, ulang yang sama ulang. Lepas tu bila artis tu mari, dia ulang lagu yang sama juga, tapi beria lagi dengar. Betul kan? Okey, contohlah satu hari suami kita bawa balik buah yang busuk. Kita dah langit dah, buah dia kita nak makan. Buah durian. Buka-buka durian
Bila buka tu, ya Allah bang, awak dah tengok ke dah merekah dah ni. Nampak dah takar dia ni, dah busuk, dah buruk dah. Nampak sangat tu yang ni lama. Awak dah perhati molek ke masa beli? Marah, marah, marah. Kalau suami tu nak marah juga, makanlah awak. Bukan yang busuk tu. Sabar dah dengan awak buat busuk. Boleh kalah tak sebab buah? Boleh. Tapi suami ni sabar, minta maaf lah. Saya dah sengaja nak cepat tadi doktor tengok. Isteri ni pun minta maaf lah. Minta maaf lah bang sebab saya marah awak. Minta maaf banyak. Beli mana? Kedai dia bangga? Dah. Mesti dia saja umi kawak ni. Durian yang busuk ni. Ya bukanlah awak jual durian tahu durian dah molek. Nampak sangat ni. Suami sabar lagi. Yang banyak sayang kan? Langsung sabar. Sayang. Takkanlah dia nak rosakkan perniagaan dia. Jangan sangka buruk kau ke. Astaghfirullah kita kan. Astaghfirullah. Duduk dia sekejap tu bunyi lagi. Petani mana siapa pokok mana lah ni. Tanah. Apa ni durian ya? Rosok. Lama-lama isteri ni boleh salahkan siapa? Allah. Allah iaitu pencipta durian. Sebenarnya cerita ni saya nak gambarkan cara mudah kita nak faham. Apa yang berlaku dalam hidup kita hakikatnya datang daripada Allah. Durian tu perantaraan Allah je. Daripada pokok, dia pindah kepada penjual. Daripada penjual, pindah kepada suami, wali. Akhirnya pindah pada tangan kita. Allah nak tengok perkataan apa yang kita keluarkan. Akhirnya yang kita keluarkan apa? Marah, marah, marah. Sebenarnya kita sedang marah siapa ni? Allah. Kita sedang marah Allah yang telah menghantar sebiji durian. Kita tak puas hati, tak boleh terima takdir Allah. Memang salah kot suami tu. Tapi nak sebutnya Allah berfirman kepada kita allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim. Mereka yang apabila ditimpa musibah lalu mereka mengucapkan ini datang daripada Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Mereka itulah golongan yang akan dapat selawat, rahmat dan juga pertolongan daripada Allah. Secara kesimpulannya ibu-ibu sekalian, apa pun berlaku cepat-cepat sandarkan kepada Allah. Balik suami menyakitkan kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suami nak awak ni doa saya mati ke ni? Sebab masyarakat kita inna lillah ni lebih kepada khabar kematian. Siapa yang beramal dengan zikir ni, apapun ujian datang, insya-Allah pertolongan Allah akan datang dengan cepat dengan cepat. Dan doa yang boleh kita amalkan ibu sekalian, doa Abu Salamah tu. Yang dia ajar bagi isterinya Ummu Salamah. Pernah dengar tak tahu? Cari dalam internet ya, cari. Doa tu berbunyi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ujudni fi musibati wa khulufli khairaniha. Ya Allah berikan ganjaran pahala di atas musibah yang menimpa ku ini, ganjaran kebaikan dan gantikanlah dengan lebih baik. Ada seorang sahabat saya hilang laptop. Dia ulang doa ni banyak kali. Allahumma ujudni fi musibah, berilah kebaikan di atas musibah ini wa khulufli khairaniha. Tak lama ada orang hadiahkan dia laptop yang lebih baik daripada wanita. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah namanya Ummu Salamah. Dia doa, doa, doa guna doa ni yang diajarkan oleh Abu Salamah. Kita berhenti sekejap. Saya nak tutup dah lepas ni. Boleh ya, kita berhenti sekejap. Thank you.
Subhanallah, alhamdulillah, ibu-ibu sekalian. Jadi insyaAllah sambungkan sikit pasal hadis tadi. Allahumma rujuni fi musibati wa khufi khairan minha. Kita tengok kisah dia. Ummu Salamah. Doa itu diajarkan oleh suaminya nama Ummu Salamah ketika itu dah sakit tenat. Sakit tenat, nazak, nak meninggal. Kesan daripada cedera parah daripada perang. Kemudian Ummu Salamah kata, wahai Ummu Salamah, bacakanlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, yaitu Allahumma ujurni fi musibati wa khufi khairan minha. Dipendekkan cerita, akhirnya Abu Salamah meninggal dunia dan Ummu Salamah baca doa. Akhirnya Allah menggantikan kepada Ummu Salamah sebagai suami. Siapa? Subhanallah. Sebelum itu yang meminang Ummu Salamah beberapa orang sahabat Nabi. Tapi semuanya Ummu Salamah tolak. Sehingga Rasulullah yang meminang Ummu Salamah, subhanallah, mak doa Ummu Salamah, ya Allah berikanlah ganjaran kebaikan atas ujian musibah kehilangan suami yang sangat dia cinta, iaitu Abu Salamah, dan gantikanlah ianya dengan yang lebih baik. Akhirnya Ummu Salamah dapat suami yang lebih baik dan sebaik-baik manusia. Kita suami belum meninggal, jangan niat macam tu pula ya. Tengok suami wakhlufli khairu minha. Kan? Kalau suami kita masih ada, subhanallah, kalaulah suami kita tu Allah tak gantikan dengan suami yang baik, maksudnya bukan ganti suami yang lain ni, daripada akhlak dia yang kurang baik itu Allah gantikan kebaikan yang lain. Akhirnya Allah beri kebaikan apa? Anak-anak kita berjaya semua, berkat kita sama dengan suami. Akhirnya Allah beri kita rezeki yang lain, kebahagiaan yang lain, subhanallah. Kita kena yakin insyaAllah, sama-sama kita beramal antara zikir yang dianjurkan keduanya adalah daripada firman Allah dan juga hadis Nabi SAW. Setakat itulah perkongsian kita pada hari ini. Saya mohon maaf salah silap. Wahai orang Terengganu, orang Terengganu kita yang saya kasih, yang saya hormati, insyaAllah mudah-mudahan ada zikir kita berjumpa lagi. Terima kasih di atas jemputan ini. Semoga kita menjadi wanita syurga bidadari dunia yang menyejukkan hati dan mata yang memandang, dan kita menjadi wanita yang soleh, yang soleh, ibu yang salih, dan anak yang soleh buat ibu bapa kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Majlis Melakang Fairul Syaban, terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah atas ilmu dan tips yang telah disampaikan tadi. Banyak tips, banyak ilmu, banyak sharing, perkongsian cerita, rasa macam time ya tuan-tuan kepada dah. Bukan saya lah. Bukan saya share kita berlakon. Tapi hakikat bahagia adalah orang yang bersedia untuk berubah menjadi lebih baik. Maka kita pegang satu kata-kata tu. Lepas ni kita balik, kita nak jadi isteri yang bahagia, nak bina rumah kita yang lebih bahagia, kita akan berubah untuk menerima setiap apa yang berlaku untuk menjadikan kita sendiri.
berada dalam kebahagiaan. Okey, untuk seketika kita buka sesi soal jawab. Pada mana-mana yang ada persoalan nak tanya, majlis menyediakan sesi soal jawab. Pihak majlis menyediakan hadiah kepada yang nak bertanya soalan lah. Boleh tanya terus atau jawab terus. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbiana. Saya ada persoalan. Kebanyakan hari ini di kalangan anak perempuan yang mungkin ada pendidikan yang tinggi, tapi ramai yang mengambil keputusan untuk menjadi suri rumah di satu sudut dia berkorban untuk berkhidmat kepada keluarga, tapi di satu sudut yang lain perkara tersebut menjadi satu kecamanlah kepada keputusan tersebut. Jadi bila kita menzahirkan rasa syukur, orang salah faham pada rasa syukur tersebut sebab dengan keputusan yang dibuat tu. Jadi macam mana orang kata pendekatan yang terbaiklah sebab kita sebab rasanya kalau generasi yang sebelum ni memang kalau belajar tu biasa memang bekerja, tapi saya rasa generasi saya ni ramai yang walaupun berpendidikan tinggi, master sekalipun ramai yang ambil keputusan untuk membesarkan sendiri anak-anak lah. Okay, terima kasih yang bertanya. Ada lagi soalan? Kita kumpul soalan lah. Senang. Soalan jawab sekali terus. Kalau tak ada soalan, kita terus beri jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, soalan yang sangat baik. Okey, soalan je lah. Sebab dia kena ni. Berubah. Memang betul, mula berubah. Masa saya nak pergi kerja pun macam-macam juga orang kecam saya. Masa saya nak letakkan jawatan, saya nak berhenti, kadang-kadang kata-kata tu, kata yang menakutkan. Contoh, dah takut ke nanti kalau suami berubah? Contoh kan? Molek dah kerja, tiba-tiba ni baru nyesat. Kalau tiba-tiba suami mati, contoh. Ayat-ayat yang menakutkan kita. Masa tu saya jawab apa? Saya kata, saya tak memiliki langsung apa masa depan saya. Kita tak tahu apa yang berlaku masa depan kita. Yang saya ada adalah masa hari ini. Saya kena berhenti sikit. Okey. Yang kita ada adalah waktu yang kita miliki hari ini. Jadi, waktu hari ini, saya kata saya nak jadi orang yang ibu yang paling baik untuk anak-anak dan isteri yang baik untuk suami. Sebab boleh tentu kita boleh hidup lagi 2 tahun, 1 tahun ataupun 20 tahun. Ada orang kata, Zaza dah nyesal ke berhenti kerja? Kan boleh pencen. Siapa boleh jamin yang saya hidup untuk dapat pencen? Tak ada siapa boleh jamin. Yang kita ada adalah apa yang kita ada hari ini. Dan saya percaya satu hari lagi, orang takkan kecam dah. Seorang wanita yang berpendidikan tinggi, ada degree, ada master, tapi dia memilih untuk menjadi pendidik, menjadi isteri berbakti kepada keluarga, pada suami dan pada anak-anak dia. Saya ada pengalaman duduk di luar negara, di Australia beberapa tahun. Wanita di sana, walaupun perbelanjaan tinggi, tapi kebanyakannya suri rumah. Kalau ada anak je, mereka akan pergi kerja. Kadang jumpa parent ibu bapa tu, kalau masa jumpa ibu bapa ke, masing-masing ni asal kerjaya hebat-hebat. Tapi bila dapat anak, sebab dia orang ni payah nak dapat anak lambat, dapat anak seorang dua. Bila kita tanya, wah kamu hebat, oh dulu kerja doktor ke kerja apa, dia kata lepas daripada anak, tempat kita paling ramai dengan anak-anak. Walaupun mereka melepaskan satu keuangan yang banyak. Dan masyarakat kita ini
InsyaAllah. Satu hari akan rasa itu adalah satu berlari suka dia. Satu kemuliaan bagi seorang wanita, satu kelebihan. Menjadi seorang ibu suri rumah tapi ada ilmu yang tinggi. Sebab kalau kita ada ilmu yang tinggi, ia adalah untuk diri kita. Tapi bila kita berputusan untuk mendidik anak, ilmu yang tinggi kita miliki adalah untuk seluruh generasi. Untuk 6 orang anak kita, untuk 5 orang anak kita. Subhanallah. Jadi macam mana nak jawab tu kan? Bila orang tanya kan? Bila orang tanya, kita kata alhamdulillah saya berhenti kerja. Lepas tu biasa orang sebut, saya pun nak berhenti kalau boleh. Biasa tak dengar orang awak jawab gitu? Seronoknya awak berhenti kerja. Mesti sebab duit suami awak cukup kan? Orang sebut itu kan? Awak bolehlah sebab gaji suami besar. Awak bolehlah sekian-sekian. Dan saya jumpa ramai isteri yang berhenti kerja bukan sebab gaji suami besar. Tapi sebab mereka bersedia untuk hidup yang sederhana. Hidup yang sederhana. Satu minit je lagi saya nak sebut. Ada seorang kawan saya lawyer. Kisah benar. Dia berhenti kerja sebab suami perintahkan dia berhenti kerja. Isteri dia kerja lawyer, suami suruh berhenti, dia berhenti. Suami kerja benda, jadi promotor. Kerja tukang kat telefon, walaupun ada master tapi susah nak cari kerja dekat Selangor. Saya pergi rumah dia, dia kereta pun tak ada. Kereta je, saya pergi rumah dia tak ada barang benda. Padahal dengan dia kerja lawyer dulu, dia boleh uang hidupan dia. Satu hari dia cerita dekat saya. Asma tahu tak satu hari dia ada duit 20 lebih je, RM28. Baru nak masak untuk hidup 2-3 hari lagi. Baru nak masak, gas habis dia kata. Masa tu dia rasa sedih sangat sebab dia ada RM20 tiba-tiba gas habis. Kemudian bila dia bagi tahu suami dia, gas habis. Suami dia jawab dia, tak apa, tak apa. Rupanya ada orang lain yang lebih memerlukan daripada kita. Siapa? Pemilik lah. Mungkin dia lebih perlukan sebab tu gas kita habis, kita kena beli. Duit yang ada tu, suami ni tak bimbang langsung. Berpindahlah duit tu, dia ni ngalir air mata. Kalau kita lah, masa ni lah dia nak habis. Tunggu tak ada piting. Tapi takdir Allah, dalam tempoh beberapa minit saja. Lepas tu ada duit yang dihantar, duit daripada sumber yang tak disangka-sangka, yang dia bagi 20 lebih, sebab dia redha Allah bagi 60 lebih. Dan bila saya tengok kehidupan dia sangat tenang. Isteri ni sebab berkat dia taat suami dia, saya tengok dia beria berniaga. Saya mikir mungkin nak cari piting lah ni, tak cukup piting. Kan jual tu, kan jual. Dalam WhatsApp jual, dalam Facebook jual. Tak lama dah jual dah. Facebook sign out, terus tak ada Facebook. WhatsApp pun keluar. Saya pun mesej dia, sebab apa kak berhenti dah niaga? Dia pun kata, Asma, hari tu akak jual berniaga sebab nak hantar mak ayah pergi umrah. Tapi dah mak ayah boleh pergi umrah, dia berhentilah berniaga. Sebab apa? Suami dia didik untuk hidup sederhana dan dia tak nampak piti tu piti. Dia boleh nampak piti tu macam daun kayu. Dia tak nampak bahagia tu pada orang yang ada mesin basuh. Dia basuh tangan. Sama sana lagi korang basuh tangan. Dia lawyer ni, boleh kerja untuk senang ni. Bila dia taat pada suami, Allah uji dan hidup yang susah. Tapi dia boleh bahagia, hidup dia tenang. Segi rumah dia senyum, buat kuih, jual kuih atau kat masjid. Subhanallah. Keberkatan mentaati suami walaupun di luar fikiran kita, Allah gandakan, gantikan dengan sekeping hati yang bahagia, yang tenang. Itulah erti bahagia yang sebenar. Bukan kita nak kata orang perempuan yang bekerja itu kurang baik, tak. Mereka juga berkorban. Tapi kepada wanita yang bekerja di luar sana, jangan sampai kuasa duit yang ada pada kita hilang hormat pada suami. Ini yang saya bimbang. Sebab ramai isteri bila ada duit, suami tegur, awak kena ingat kereta tu yang mana. Kalau nak arak ke awak, tak boleh rasa kereta sedap. Pakai ke buku awak. Bila dia ada lagi ada duit, dia ikat, dia tundukkan suami dengan kuasa duit yang dia ada. Na'udzubillah ini Zain. Lepas tu suami ni bila nak marah, awak pergi kerja. Saya tak izin awak kerja. Ngamuk. Sanggup minta cerah. Kalau awak nak suruh saya pergi kerja, saya nak minta cerah. Betapa duit telah menukarkan hati seorang isteri kepada hati yang keras sampai lupa suami ini perlu ditaati, perlu dihormati.
Jadi kedua-duanya ada ujian, ada cabaran. Kedua-duanya boleh jadi seorang wanita yang bahagia, tapi kena ada sekeping hati yang redha. Cabaran mesti ada. Dan tugas kita bukan nak diamkan mulut orang. Tugas kita jadilah suri rumah yang terbaik, ibu yang terbaik. Akhirnya mulut dia orang diam. Dia mereka terdiam dengan hasil yang kita tunjukkan. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih yang diucapkan kepada Ustaz Zahra. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noraini binti Razali. Semalam ada seorang sahabat bertanya kami soalan ni. Bagaimana nak ikhlas dalam rumah tangga? Macam mana nak ikhlas dengan pasangan? Sebab dia yang menguruskan semua urus rumah dan anak-anak, termasuk urusan sekolah anak. Bila dia mengadu penat dan letih, suami dia cakap dia tak boleh diharap. Sedangkan suami dia balik tengok TV, layan handphone sahaja. Tengah malam kalau nak makan nasi, lauk tidak kena dengan selera, suami akan suruh dia buat yang lain. Walhal ketika itu isterinya sudah penat dengan segala kerja. Saya pun tahu nak jawab macam mana. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Yang bertanya, kita anggap ni soalan terakhir lah. Memandangkan masa sangat mencemburui, jadi kenapa dengan masa, saya boleh jawab. Subhanallah, subhanallah. Saya pun jawab ikhlas, maaflah ya. Masa dah terlebih banyak dah ni. Subhanallah, membalas kesan hati kita. Ada risau-risau-risau dah belaka tu kan. Allah lah dengan sebaik-baik ganjaran, insyaAllah. Ni masalah ramai sangat. Bukan masalah seorang dua. Ramai-ramai perempuan diuji dengan masalah ni. Subhanallah, Allah memang akan uji kita dengan sesuatu yang uji kesabaran. Benda itulah yang uji kesabaran. Orang puan tempat lain dia pun sabar. Tapi dalam bab inilah akan menguji kesabarannya. Bagaimana kita nak ikhlas? Adakah bila kita berurut tu maksud kita tak ikhlas? Adakah bila kita komplain maksud kita tak ikhlas? Bila kita kata bang saya penat lah, saya dah urut dah daripada pagi lagi saya buat kerja gini. Adakah bila sebut tu suami boleh kata senang-senang je? Awak ni bila bunyi gini, tak ikhlas. Siapa yang ukur keikhlasan kita? Allah yang ukur, bukan suami, bukan isteri. Wahai para suami yang membebankan isteri dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti ini, tanpa memikirkan betapa beratnya wanita ini, kamu sedang melakukan kezaliman, penganiayaan ke atas seorang wanita. Kalau kita tengok Rasulullah, dia ada seorang isteri nama siapa? Saudah. Saudah ni antara isteri yang paling tua. Sampai gilirannya dia pergi kepada Aisyah. Sebab dia rasa Rasulullah dah tak tertarik dah pada dia. Dia sangat tua. Dan Saudah cerita, apabila sebaik sahaja Rasulullah pulang ke bahagian giliran rumah dia, masuk je dalam rumah, Rasulullah buat apa? Terus isteri lengah. Rasulullah ni siapa? Perdana Menteri ni? Khalifah ni? Perdana Menteri negara Islam pertama Madinah dan pemerintah kepada seluruh negara Islam ketika itu. Orang yang sangat hebat, nombor satu. Tapi dia tahu Saudah ni isteri tua dah penat. Balik fikir nak minta air, nak dilayan tak. Terus isteri lengan, baru Saudah ulian dia buat kerja-kerja rumah. Tapi soalan ni, macam mana nak ubah suami boleh tak? Susah. Susah nak ubah suami. Akhirnya kita kena berubah. Terpaksa macam mana nak ubah diri kita supaya boleh terima keadaan suami yang berat tulang, yang malas. Antara zikir yang kita boleh amalkan menggunakan nama Asmaul Husna, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma. Saya belajar ni daripada Dr. Profesor Dr. Wan Masri, kita kenal kan. Saya pernah ikut 2 hari 1 malam. Subhanallah, zikir-zikir yang diajarkan sangat baik. Contoh mudah kita ambil yang ni. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, ya fatah, kita ulang 40 kali. Contoh ya, ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah 40 kali. Habis 40 kali, kenapa perlu 40 kali? Mungkin kalau kita sebut 10 kali, hati kita belum tembus lagi dengan kalimah tu. Kemudian kita puji dulu nama Allah. Ya fatah, ya fatah, ya fatah, capai 40 kali. Ya Allah, engkau lah yang maha membuka hati, engkau juga yang menutup hati. Bukakanlah pintu hati suamiku
agar dia boleh berubah. Subhanallah. Mungkin seminggu, mungkin dua minggu, kita kena usaha keras ibu-ibu, sebab hati suami kita bukan milik kita, tapi pemiliknya adalah Allah. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak mampu memberi hidayah, mengubah orang-orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang. Sesungguhnya hidayah milik Allah. Cuma kadang kita tak sedar ibu-ibu, kita ni, kita rasa dengan kita rajin masak, kita buat yang terbaik untuk suami-suami akan berubah kerana usaha keras kita. Kita lupa nak minta tolong dengan Allah yang miliki hati suami kita. Jadi kerja keras kita yang paling utama adalah doa. Lepas tu kita zikir lagi, Ya Latif 40 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, cukup 40 kali. Allah, engkau lah yang maha melembutkan semua hati-hati manusia. Lembutkan hati dan lembutkan hati suamiku. Agar gemetar hati kami bila menyebut nama-Mu Ya Allah, agar hati suamiku lembut, terbuka hatinya untuk membantuku, untuk melihat pengorbanan dan kesusahanku. Subhanallah. Kita nak buka lampu, kita sebut Ya Nur. Yang buka lampu ni, yang bagi cahaya bukan elektrik, tapi Allah yang memiliki cahaya Ya Nur. Allah yang hadi beri hidayah. Subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan bolehlah menjawab persoalan tu, walaupun kita tak sempat nak ulang panjang. Ibu-ibu sekalian, para wanita sekalian, kita tak mampu nak ubah anak, tak mampu nak ubah suami, tak mampu ubah sekeliling. Tapi yang kita mampu buat adalah ubah hati kita, lebih kuat untuk terima ujian Allah. Dan yang kita boleh ubah adalah hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan semua ujian yang datang tu akan diubah, akan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terjawab.